بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا عزيز غفار، sesungguhnya kami pihak pengurusan dan peserta program ini menadah tangan memohon ihsan dan rahmat-Mu agar kami dianugerahkan kesejahteraan, keselamatan, kesihatan yang baik, taufik dan hidayah. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, rakan-rakan kami dan seterusnya muslimin-muslimat di seluruh dunia ini. Ya Allah ya Alim, tiada upaya kami selain mengharapkan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami murid dan anak soleh yang sentiasa mengingati-Mu dalam solat kami, bercakap perkara-perkara baik, berakhlak mulia dan menghormati orang yang lebih berusia. Kurniakanlah program ini sebagai platform untuk kami sentiasa mempunyai nilai jati diri mulia, berdaya saing, saling tolong-menolong, bekerjasama dan fokus dengan matlamat hidup kami. Kami juga memohon kepada-Mu agar diangkat wabak COVID-19 ini dari muka bumi ini. Hindarilah kami semua daripada dijangkiti wabak ini. Peliharalah kesihatan dan keselamatan para frontliner dan pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah fi rabbil alamin. Murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu mata dia gerak-gerak selalunya tak menyebabkan juling lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan eh, dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support.
semua. Saya Farhan, fizioterapis daripada KPJU Specialist Hospital. Hari ini saya nak menunjukkan beberapa exercise bagi meregangkan dan menguatkan otot di bahagian leher, bagi mengurangkan sakit dan untuk meneruskan aktiviti harian anda. Mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Fidaus from KPJ Johor Specialist Hospital, an occupational health doctor. So today we'll be talking about healthy gaming and what are the considerations that we need to take while playing games. Gaming is becoming more popular in Malaysia as well as worldwide. And I'm sure that parents as well as teachers, they have concerns regarding their children or students playing games for a long period of time. We know it can bring a lot of negative impacts, but we also have to acknowledge that this gaming also has its positive aspects. So what are the general concerns while playing games for a long period of time? So first, let's talk about ergonomics. So I think parents as well as teachers needs to invest in a proper setup. So if you're playing games like, for example, mobile games or PC games, I think you'll be using a seated desk. So it is highly recommended that you should get a desk chair with an adjustable height. This is so that your arms is well rested and your eyes are in line with the monitor screen. So here are some basic rules to follow when adjusting your chair and monitor. So one, you should be able to sit with your feet flat on the ground. If you can't, consider getting a stool or a platform to put under your desk. Alright, the next one is that the top of your monitor should be at around the eye level. In other words, you shouldn't have to look up to see anything and you shouldn't be leaning forward. Alright, having your monitor at about the arm's length away from your eyes is generally good. Alright, next point is that your elbows should be at the same height as your desk and bent approximately at about 90 degrees while using mouse and keyboard, which is the neutral position. And also, it is a good advice to have a lumbar support or pillows for your back. The next point we'd like to talk about is eye strain or dry eyes. So this happens when the gamer itself lacks blinking and is too focused on the monitor. So what happens then, you'll start to feel dry eye symptoms such as itchiness and could also lead to headache. Always remember to blink your eyes every 5 to 10 minutes and try to hold them shut for about 10 seconds. The next thing to do is take a 5-minute break after every session of gaming. And always remember to get a good night's sleep, as this is the most important thing to do.
And finally, you can apply some eye drops or eye ointment if you have the symptoms like we've said before. The next point we'd like to talk about is the hearing. So prolonged use of headphones and earphones can put your hearing at risk. You will wear off your hair cells in the ear and cause hearing difficulties. So this is sort of like walking over grass. So if you do it over and over again, eventually you'll wear a path. And usually this damage is irreversible, meaning it is permanent. Turn up the volume as loud as it needs to be heard by you. And if others can hear it, then it means that it is probably a bit too loud. And if your headphones gets a bit too warm and hot, then it is a sign for you to take it off and take a break. Gaming is now considered a sport, but it is still not considered as a physical exercise. So everyone, every gamer needs to go out and be physically active. So being sedentary has a lot of negative impacts, and going out and doing more physical activity also gets you to rest and recover from the bad effects of prolonged gaming. Finally, I'd like to wish good luck and all the best to all the participants of Gen Bijak Esports 2021. All the best. Nabi jawab jadi ya, Nabi kata sa'ah, sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk tu. Ada masa untuk ini, ada masa untuk itu. Nabi kata sa'ah, sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk itu. Sa'ah maksudnya masa. Okey. Lepas tu Nabi kata, kalau kau ni, sentiasa je macam mana depan aku, 24 jam, memang malaikat pun akan cemburu dengan kau kan. Kau kalahkan malaikat dah kalau macam tu. Tapi sebenarnya masa ada masa. Maknanya manusia ni, dia memang dia memerlukan juga ada kerehatan. Dia kalau di ibadat-ibadat pun dia perlukan ada kerehatan. So kerehatan tu adalah salah satu cara untuk dia boleh beribadat pula. Sebab kalau dia ibadat je sepenuh-penuh, dia akan bosan. Manusia memang begitu. Lagi-lagi orang lemah macam kita lah. Kita bukan wali Allah Ta'ala, cerita lain lah kan. Menggembirakan orang ni salah satu daripada cabang iman tau sebenarnya. Oh ya. Yeah. Islam. Kita kadang main kan kita gurau kan. Kita contohkan kita gembirakan orang kan. Gembirakan tu sendiri adalah satu pahala sebenarnya. Niat ni macam ni. Kita boleh tambah untuk dapat pahala kita sebut tadi. Contoh, kita kata, aku sembahyang awal. Sembahyang awal ni dapat pahala. Nabi suka sembahyang awal. Tapi dalam masa yang sama, bila aku sembahyang awal, aku boleh panggil lebih lama. Ya, contoh. So kalau dapat dua niat, maka dia dapat juga pahala yang dekat nombor satu tu. Oh. Iaitu dia sembahyang awal sebab memang Nabi suka orang sembahyang awal. Tapi sembahyang awal tu tak adalah waktu azan. Azan jawab lah dulu kan. Tapi ada orang, dia niat waktu main game nak sakitkan hati orang. Oh, sebaliknya. Jadi bila macam tu, maknanya niat dia tak baik lah kan. Niat yang boleh dapat dosa lah. Memang main sebab nak sakitkan hati orang. Dia sakit hati tu bukan apa sebab dia sakit hati. Jadi dia nak sakitkan orang pula. Jadi bila niat ni semata-mata nak sakitkan hati orang, maka dia boleh dapat dosa pada perbuatan tu. Apalah tujuan hidup kan atas muka bumi ni. Kadang-kadang macam kau semata-mata nak sakitkan hati orang kan. Dia suka kalau orang sakit hati. Dia suka kalau sakit telinga, sakit mata dan sebagainya. Jadi kesian lah kalau macam ni dia panggil sebagai toxic player. Niat yang salah adalah contohnya apabila kita main dengan tujuan supaya kita boleh berbangga-bangga kan dengan orang. Kita boleh tunjuk kata kita lagi hebat daripada orang lain. Dan ini niat yang banyak orang ada. Tapi kalau niat kita memang betul-betul aku nak riak depan orang. Kan, aku nak sombong depan orang. Kan, korang baru tahu siapa aku dan sebagainya. Yang ini ada bahaya dia. Sebab kita risau dia termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai dalam hadis Nabi sebut tiga perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah kagum kepada diri sendiri. Nabi kata tiga benda. Dan tiga-tiga benda ni boleh ada pada game players. Satu, Nabi kata hasad. Ini pun biasa. Orang bila main game kadang-kadang dengki tu ada. Dia tak puas hati betul bila tengok orang lain dapat lebih. Nombor dua, tadi kita kata kagum pada diri sendiri. Yang ketiga adalah riak. Riak lain dengan kagum pada diri. Ya. Riak ni maknanya buat supaya manusia tengok. Okay, buat supaya manusia tengok ni depends. Kalau orang jadi streamer, of course dia nak buat tu untuk orang tengok. Itu dia punya target pun. Dia nak achieve benda tu. Kalau YouTuber contohnya pun dia nak supaya view dia tinggi. TV station dia nak rating dia tinggi. Mesti nak macam tu. Tapi bukan bermakna sampai kepada perkara yang kita buat tu semata-mata sebab manusia. Maknanya tak adalah sebab nak dapat pahala ke, tak ada langsung. Dia 100% sebab manusia. Jadi kalau 100% sebab manusia, kita tak ada apa-apa lah. Kalau amalan, dia boleh jadi dosa. Dia boleh jadi syirik. Sebenarnya, semua benda kita buat terdedah kepada perkara-perkara ni.
Jadi sekarang ni atas kita pula, macam mana untuk kita balancekan balik. Tu pasal kita kena belajar pula cara untuk kita rendah diri, cara untuk kita sedar yang sebenarnya kita ni lemah. Kan? Jadi kita tak overconfident. Memang sebenarnya main apa pun, bukan kata main, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Ada orang, dia boleh niat dakwah tau, main game. Main game niat dakwah. Ini yang dalam Islam kita belajar ilmu yang dipanggil ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dia akan ajar kita macam mana kita nak rendah diri, nak tawaduk, kan? Nak jadi orang yang sentiasa ingat bahawasanya ni semua nikmat datang daripada Allah. Kadang-kadang kan kita keluarkan kata-kata kesat tu sebab kita dah terbiasa tengok orang, dengar orang buat. Nabi SAW sebutkan tentang orang beriman ni bukan orang yang suka melaknat. Juga bukan orang yang suka bercakap yang kotor, kan? Bukan juga orang yang suka mencarut. Itu sifat orang beriman. Orang beriman bukan macam tu. Tapi kalau kita berjihad dengan Allah Ta'ala pun, Nabi ajar supaya minta izin daripada mak dulu, kan? Minta izin daripada mak dulu. Ha, itu pergi jihad tu. Itu jihad yang dengan senapang betul-betul tu nak apa lawan musuh Allah Ta'ala betul-betul tu. Itu pun Nabi kata minta izin mak dulu. Sama juga macam main game. Main game antara sebabnya kita ada dilema tu sebab kita tak tanya kat mak kita betul-betul. Cuba kita deal betul-betul dengan mak kita. Berapa lama kita main? Jangan sampai kita ada waktu ada mak ni kita tak pedulikan, kita biarkan, nanti kita sendiri menyesal bila mak kita tak ada. Cari keredaan mak. Itu memang poin yang paling besar sebenarnya dalam hidup kita. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu pelajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu, mata dia gerak-gerak selalunya tak menyebabkan healing lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan, dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Saya Farhan, fizioterapis daripada KPJJO Specialist Hospital. Hari ini saya nak menunjukkan beberapa exercise bagi meregangkan dan menguatkan otot di bahagian leher, bagi mengurangkan sakit dan untuk meneruskan aktiviti harian anda. Mari kita mulakan. I know.
Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Fidaus from KPJ Johor Specialist Hospital, an occupational health doctor. So today we'll be talking about healthy gaming and what are the considerations that we need to take while playing games. Gaming is becoming more popular in Malaysia as well as worldwide. And I'm sure that parents as well as teachers, they have concerns regarding their children or students playing games for a long period of time. We know it can bring a lot of negative impacts, but we also have to acknowledge that this gaming also has its positive aspects. So what are the general concerns while playing games for a long period of time? So first, let's talk about ergonomics. So I think parents as well as teachers needs to invest in a proper setup. So if you're playing games like, for example, mobile games or PC games, I think you'll be using a seated desk. So it is highly recommended that you should get a desk chair with an adjustable height. This is so that your arms is well rested and your eyes are in line with the monitor screen. So here are some basic rules to follow when adjusting your chair and monitor. So one, you should be able to sit with your feet flat on the ground. If you can't, consider getting a stool or a platform to put under your desk. Alright, the next one is that the top of your monitor should be at around the eye level. In other words, you shouldn't have to look up to see anything and you shouldn't be leaning forward. Alright, having your monitor at about the arm's length away from your eyes is generally good. Alright, next point is that your elbows should be at the same height as your desk and bent approximately at about 90 degrees while using mouse and keyboard, which is the neutral position. And also, it is a good advice to have a lumbar support or pillows for your back. The next point we'd like to talk about is eye strain or dry eyes. So this happens when the gamer itself lacks blinking and is too focused on the monitor. So what happens then, you'll start to feel dry eye symptoms such as itchiness and could also lead to headache. Always remember to blink your eyes every 5 to 10 minutes and try to hold them shut for about 10 seconds. The next thing to do is take a 5-minute break after every session of gaming and always remember to get a good night's sleep, as this is the most important thing to do. And finally, you can apply some eye drops or eye ointment if you have the symptoms like we've said before. The next point we'd like to talk about is the hearing. So prolonged use of headphones and earphones can put your hearing at risk. You will wear off your hair cells in the ear and cause hearing difficulties. So this is sort of like walking over grass. So if you do it over and over again, eventually you'll wear a path. And usually this damage is irreversible, meaning it is permanent. Turn up the volume as loud as it needs to be heard by you. And if others can hear it, then it means that it is probably a bit too loud. And if your headphones gets a bit too warm and hot, then it is a sign for you to take it off and take a break. Gaming is now considered a sport, but it is still not considered as a physical exercise. So everyone, every gamer needs to go out and be physically active. So being sedentary has a lot of negative impacts, and going out and doing more physical activity also gets you to rest and recover from the bad effects of prolonged gaming. Finally, I'd like to wish good luck and all the best to all the participants of Gen Bijak Esports 2021. All the best. Nabi jawab jadi ya. Nabi kata sa'ah, sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk tu. Ada masa untuk ini, ada masa untuk itu. Nabi kata sa'ah, sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk itu. Sa'ah maksudnya masa. Okey. Lepas tu Nabi kata, kalau kau ni sentiasa je macam mana depan aku 24 jam, memang malaikat pun akan cemburu dengan kau kan. Kau kalahkan malaikat dah kalau macam tu. Tapi sebenarnya masa ada masa. Maknanya manusia ni, dia memang dia memerlukan juga ada kerehatan. Dia kalau di ibadat-ibadat pun dia perlukan ada kerehatan. So kerehatan tu adalah salah satu cara untuk dia boleh beribadat pula. Sebab kalau dia ibadat je sepenuh-penuh, dia akan bosan. Manusia memang begitu. Lagi-lagi orang lemah macam kita lah. Kita bukan wali Allah Ta'ala, cerita lain lah kan. Menggembirakan orang ni salah satu daripada cabang iman tau sebenarnya. Oh ya. Islam. Yalah, kita kadang main kan kita gurau kan. Kita contohkan kita gembirakan orang kan. Gembirakan tu sendiri adalah satu pahala sebenarnya. Niat ni macam ni. Kita boleh tambah untuk dapat pahala. Kita sebut tadi. Contoh. Kita kata, aku sembahyang awal. Sembahyang awal ni dapat pahala. Nabi suka sembahyang awal. Tapi dalam masa yang sama, bila aku sembahyang awal, aku boleh main game lebih lama. Ya, contoh.
So kalau dapat dua niat, maka dia dapat juga pahala yang dekat nombor satu tu. Oh. Iaitu dia sembahyang awal sebab memang Nabi suka orang sembahyang awal. Tapi sembahyang awal tu tak adalah waktu azan. Azan jawablah dulu kan. Tapi ada orang, dia niat waktu main game nak sakitkan hati orang. Oh, sebaliknya. Ha, dia oh. Jadi bila macam tu, maknanya niat dia tak baik lah kan. Niat yang boleh dapat dosa lah. Ha, memang main sebab nak sakitkan hati orang. Dia sakit hati tu bukan apa, sebab dia sakit hati. Jadi dia nak sakitkan orang pula. Ha, jadi bila niat ni semata-mata nak sakitkan hati orang, maka dia boleh dapat dosa pada perbuatan tu. Apalah tujuan hidup kan atas muka bumi ni. Kadang-kadang macam kau semata-mata nak sakitkan hati orang kan. Ha, dia suka kalau orang sakit hati. Dia suka kalau sakit telinga, sakit mata dan sebagainya. Ha, jadi kesian lah kalau macam ni dia panggil sebagai toxic player. Niat yang salah adalah contohnya apabila kita main dengan tujuan supaya kita boleh berbangga-bangga kan dengan orang. Kita boleh tunjuk kata kita lagi hebat daripada orang lain. Dan ini niat yang banyak orang ada. Tapi kalau niat kita memang betul-betul aku nak riak depan orang. Kan, aku nak sombong depan orang. Kan, korang baru tahu siapa aku dan sebagainya. Yang ini ada bahaya dia. Ha, sebab kita risau dia termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai dalam hadis Nabi sebut tiga perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah kagum kepada diri sendiri. Nabi kata tiga benda. Dan tiga-tiga benda ni boleh ada pada game players. Satu, Nabi kata hasad. Ini pun biasa. Orang bila main game kadang-kadang dengki tu ada. Dia tak puas hati betul bila tengok orang lain dapat lebih. Nombor dua, tadi kita kata kagum pada diri sendiri. Yang ketiga adalah riak. Riak lain dengan kagum pada diri. Ya. Riak ni maknanya buat supaya manusia tengok. Okay, buat supaya manusia tengok ni depends. Kalau orang jadi streamer, of course dia nak buat tu untuk orang tengok. Itu dia punya target pun. Dia nak achieve benda tu. Kalau YouTuber contohnya pun dia nak supaya view dia tinggi. TV station pun dia nak TV station dia nak rating dia tinggi. Mesti nak macam tu. Tapi bukan bermakna sampai kepada perkara yang kita buat tu semata-mata sebab manusia. Maknanya tak adalah sebab nak dapat pahala ke, tak ada langsung. Dia 100% sebab manusia. Jadi kalau 100% sebab manusia, kita tak ada apa-apa lah. Kalau amalan, dia boleh jadi dosa. Dia boleh jadi syirik. Sebenarnya, semua benda kita buat terdedah kepada perkara-perkara ni. Tahu? Jadi sekarang ni, atas kita pula, macam mana untuk kita balancekan balik? Itu pasal kita kena belajar pula cara untuk kita rendah diri. Cara untuk kita sedar yang sebenarnya kita ni lemah. Kan? Jadi kita tak overconfident. Memang sebenarnya main apa pun, bukan kata main, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Ada orang, dia boleh niat dakwah tau, main game. Main game niat dakwah. Ini yang dalam Islam kita belajar ilmu yang dipanggil ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dia akan ajar kita macam mana kita nak rendah diri, nak tawaduk, kan? Nak jadi orang yang sentiasa ingat bahawasanya ni semua nikmat datang daripada Allah. Kadang-kadang kan kita keluarkan kata-kata kesat tu sebab kita dah terbiasa tengok orang, dengar orang buat. Nabi SAW sebutkan tentang orang beriman ni bukan orang yang suka melaknat. Juga bukan orang yang suka bercakap yang kotor. Kan? Bukan juga orang yang suka mencarut. Itu sifat orang beriman. Orang beriman bukan macam tu. Tapi kalau kita berjihad dengan Allah Ta'ala pun, Nabi ajar supaya minta izin daripada mak dulu kan? Minta izin daripada mak dulu. Ha, itu pergi jihad tu. Itu jihad yang dengan senapang betul-betul tu nak apa lawan musuh Allah Ta'ala betul-betul tu. Itu pun Nabi kata minta izin mak dulu. Sama juga macam main game. Main game antara sebabnya kita ada dilema tu sebab kita tak tanya kat mak kita betul-betul. Cuba kita deal betul-betul dengan mak kita. Berapa lama kita main? Jangan sampai kita ada waktu ada mak ni kita tak pedulikan, kita biarkan nanti kita sendiri menyesal bila mak kita tak ada. Cari keredaan mak. Itu memang point yang paling besar sebenarnya dalam hidup kita. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu belajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana... Testing, testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, testing, testing. Satu dua, satu dua, satu dua, satu dua. Testing, testing, satu dua, satu dua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi semua kepada penonton warga-warga SMK Kangkar Pulai, cikgu-cikgu, adik-adik semua.
Ya, bersama kita pada pagi ini cabaran Isukan Sekolah. Isukan Sekolah guys, edisi SMK Kangkar Pulai akan berlangsung pada hari ini hingga ke esoknya. Ya, bersama dengan saya Yanda daripada Ministry of Gamers Malaysia sebagai komentator anda untuk hari ini. Ya. Okey, yang akan berlawan secara live sekarang ini adalah perlawanan. Ya, perlawanan di antara pasukan SMK KP 9 GTS bersama dengan SMK Taman Daya. Ya, SMK Taman Daya. Ya, ini adalah satu pertandingan yang sangat-sangat menarik ya. Ya, anjuran daripada anjuran-anjuran kurikulum SMK Kangkar Pulai. Ya. Dan juga Jen Vijay Esports sebagai pengurus event tournament ini dengan hadiah yang terkumpul bernilai RM1,100 bersama dengan medal. Ya, memang terbaik, memang terbaik, memang terbaik. Ya, bertuah kepada siapa yang berjaya untuk mendaftarkan pasukan mereka untuk berhentak pada hari ini. Ya, pasukan yang manakah yang layak untuk kepusingan seterusnya, kita akan saksikan bermulanya hari ini. Ya. Kepada adik-adik semua, guru-guru, dah sarapan ke belum? Pastikan anda semua betul-betul bersedia. Ya, sarapan-sarapan dulu. Okey, santai-santai, minum-minum dulu. Okey, kita akan saksikan perlawanan ini tidak lama lagi. Ya, yang dilihat pasukan sedang cuba untuk dimasukkan ke dalam custom room sekarang ini. Gulak-ulak itu dah Syahril Razali mengucapkan good luck untuk semua. Ya, good luck untuk semua. Betul-betul-betul. All the best untuk semua. Ya, masih menanti lagi pasukan-pasukan yang lain untuk masuk dah pukul 9. Sepatutnya kita bermula pada pukul 9 ya. Harap semuanya daripada pasukan SMK PP dan juga SMK Taman Daya untuk memunculkan diri pasukan anda di manakah. Ya, masa kami sedang mencari-cari untuk memasukkan kalian ke dalam custom room sekarang ini. Adakah suara yang dia korang dengar dengan jelas ya? Ya, dengan jelas. Invite lah. Irfan Daniel Azan. So invite ni. Mana marshal kita? Marshal kita. Invite mereka masuk ke dalam custom room sekarang. Ya. Seorang wakil untuk masukkan mereka. Okey, terbaik-terbaik wakil daripada 9 GTS telah pun memasuki custom room sekarang ini.
kepada semua penyokong-penyokong SMK 9 JTA dan juga SMK Taman Jaya. Mari-mari masuk. Kepada semua, jangan lupa like dan share guys. Like dan share guys. Banyak-banyakkan lagi kita kasih meriah kita punya perlawanan pada hari ini. Kasih meriah, kasih santai. Yeah, jangan lupa untuk kasih share guys. Kasih like. Dan kalau pemurah, boleh kasih star. Yeah, boleh kasih star. Yeah. Terima kasih semangat lagi kepada Page Jam Beja Esport untuk terus berjuang. Ya, berjuang dan berjuang dalam esport ini. Ke 9 JTS dah pun hampir masuk ke semuanya. Di mereka pasukan SMK Taman Daya memanggil-manggil di mereka wakil SMK Taman Daya, harap Marshall dengan segera memasukkan wakil mereka kerana kita sudah pun kesuntukan masa yang sepatutnya bermula pada pukul 9 perlawanan ini, tetapi tak mengapalah. Ya, kita kelewatan sedikit. Ya, harap semuanya santai-santai, relax-relax ya. Relax, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, hari ni Yanda dalam bentuk avatar sekarang ni. Ya, dalam bentuk avatar handsome, macam Yanda juga sebenarnya. Lebih kurang macam rupa Yanda juga, cute ni, kan? Lain pada yang lain kita buat pada hari ini, menampilkan avatar ya untuk mensajikan satu komentator yang terbaik untuk korang semua pada hari ini. Okey, di manakah pasukan SMK Taman Daya? Ya, terbaik. Sudah masuk wakilnya. Sudah masuk. Apa? Okey, terbaik. Apabila semua yang sudah pun bersedia. Okey, Marshall, kita akan membawa kedua-dua pasukan untuk masuk ke draft pick dengan segera. Lagi seorang untuk masuk. Ya, masih menanti. Ya, terbaik telah pun penuh. Testing. Okey, alhamdulillah, masuk balik. Sorry guys, tak ada masalah connection tadi. Tiba-tiba saja dia reconnecting. Harap-harap kita punya live pada malam ini tidak terganggu oleh masalah internet ya. Lain macam bagi ni internet ni. Dia cuba bergurau. Jangan buat hal. Ya, harap semua keadaan baik. Oh, nampaknya pasukan daripada SMK Taman Daya cuma 4 orang sahaja guys. Dan ni dapat berita dia, mereka 4 orang sahaja. Mungkin satu lagi tidak ada simpanan ke? Mungkin tidak dapat menghubungi pasukan mereka, ahli pasukan mereka yang lain. So ada 4 sahaja dan mereka ingin berlawan 4 versus 5. Okey, bagaimana Marshall? Jika semua telah bersedia, kita boleh teruskan perlawanan. Ya, kepada Irfan Gaming dan juga Isa, jangan lupa untuk
Tekan ready ya, tekan ready ya, tekan ready agar masa kita boleh terus proceed untuk ke draft pick terbaik, terbaik, terbaik. Okey, semua okey ke? Bagaimana dengan Marshall? Marshall telah pun bersedia ke untuk bawa kita masuk ke draft pick sekarang? Rasa semua player telah pun bersedia. Marshall, Marshall, wahai pun Marshall. Yanda pula menunggu Marshall. Okey. Player telah pun bersedia semua ya. Semua telah pun bersedia ya. Semua dah tick dah. Semua dah tick bersedia. Ready dah semua. Sekarang ni Marshall. Tunggu keputusan apa ni? Boleh je. Teruskan 5 versus 4. 5 versus 4. Mereka minta 5 versus 4. Marshall. Boleh, boleh. Boleh teruskan. Boleh teruskan. Suara tak dengar ke? Okey, okey, yang dikongkan sikit, kongkan sikit. Harap suara ini mendengar, ya. Baik. Dan seperti kita lihat sekarang ini, di sebelah kiri sekarang, first pick adalah SMK PP, Milan GTS. Manakala di sebelah kanan, kalau merah ni adalah SMK Taman Daya bermain 4 orang sahaja. Oh, nampaknya tidak ada yang ban. Terlepas satu ban. Okey, mungkin mereka memberi satu apa respect band ya, kurangkan satu band ya, mungkin yang tak pasti harap-harap tidak ada masalah interconnection ke apa-apa ke untuk semua pemain-pemain yang bermain pada banning hari ini. Agar dia minta semua pemain bersedia daripada segi mental, fizikal dan juga device internet agar performance anda tidak terganggu ketika perlawanan ya. Okey, di sini dapat lihat Harley dan juga Tiger telah pun di band keluar. Bila seterusnya daripada Natsuo sekarang ni untuk pin hero apakah? Itu adalah Granger menjadi pilihan beliau. Pilihan pertama, pasukan daripada SMK PP 9 GTS, Gofra dinaikkan terus menjadi tank untuk pasukan mereka. Manakala untuk dua pilihan yang pertama, SMK Taman Daya kelihatan di situ Joe Hit dipaparkan dan ditukarkan kepada Genevia. Apakah pilihan muktamad untuk mereka? Ruby di situ kelihatannya. They call me a hero. Your team is picking. Ruby dan Yin Shun Shin. Hero Kau Control dengan Hero Immune digunakan oleh pasukan daripada SMK Taman Dai. Hey, ini juga Layla, satu marksman yang begitu sakit di late game dengan range attack yang lebih jauh. Ya, jarak range attack, jarak attack dia lebih jauh daripada segala marksman yang ada dalam Mobile Legends, memberi advantage kepada mereka dia untuk membuatkan hit yang lebih awal. Ya, Pak Yuto digunakan mungkin dia sebagai side lane. Dan kita nampak tu Fobius menjadi pilihan yang ketiga. You should be ashamed from your Eudora. Mage telah pun disingkirkan. Apakah Mage yang akan diambil oleh pasukan daripada SMK Taman Daya? Apakah Kadita akan digunakan? Aurora ataupun Kagura? Masih banyak lagi hero-hero yang begitu
kuat lagi ya. Lilia masih ada lagi. Loi masih ada lagi. Pelbagai lagi hero. Dan oh, Nugget tidak mengambil mage, tetapi mereka mengambil assassin. Bandetta mungkin untuk digunakan sebagai split push. Mempunyai ability yang tinggi. Itu kelihatannya di situ mage Loi telah pun diambil. Satu hero yang begitu sukar untuk dihadapi, Loi. Begitu mengganggu dengan efek skill Yin and Yang. Ya, boleh menyebabkan pihak lawan stun dengan sesama mereka. Dan juga mereka mengambil Zilong sebagai hyper pasukan mereka. Empat lawan lima untuk pada pagi ini, round yang pertama. Okey, telah bermula round yang pertama. Kita berkenalan dulu dengan SMKPP 9 Detector. Ada Ace menggunakan Pakito, Irfan Gaming, Kofra, Yolo, Leila, MZ Woi menggunakan Zilong dan Joker menggunakan Luoyi. Manakala pasukan daripada SMK Tamadai, kita ada Genos menggunakan Phoebus, Nasua, Yin Shushin, Ancient menggunakan Ruby, manakala Loli menggunakan Bandetta. Berhadapan dengan Asia begitu di situ, satu tumbukan rusuk begitu menyakitkan di bahagian atas. Ya, mereka bermain di bahagian EXP lane, manakala di bahagian tengah Joker berhadapan dengan Genos. Sepertinya Genos dapat mengeluarkan damage yang tinggi kepada Joker di bahagian tengah. Dan di sini Yolo berhadapan dengan Ancient. Satu Masman, satu Fighter berhadapan secara one on one di bahagian gold lane. Di sini mampukan mereka berhadapan. Sekarang ini Ancient mempunyai kelebihan untuk sustain lebih lama nyawanya, sebab dia ada spell vamp passive yang sangat bagus sebagai sustain di side lane. Katanya di sini clear yang cukup cepat daripada Loli di bahagian atas, mendapatkan level dengan cepat, lebih segera. Sekarang Nasuo telah pun mendapat level 4, telah pun mendedahkan kedudukan kesemuanya pasukan daripada Milan GTS sekarang ini. Ya, memberi tanda. Dia telah pun level 4. Manakala MZ World masih lagi level 3. Apa yang dah berlaku? Yang dia tak pasti, MZ kenapa masih lagi level 3? Oh, dia tidak ada item jungle. Dia tidak membeli item jungle. Yang tak pasti kenapa dia tak beli item jungle. Sedangkan dia hyper sekarang ni, dia menggunakan retribution tetapi tidak menggunakan item jungle. So, kalau dia farming level dan juga level dia akan jadi sedikit, EXP dia akan jadi sedikit dan dia akan lambat untuk leveling. Apa yang dah berlaku kenapa dia tak beli item jungle? Ini satu kesilapan dalam item ya, sebagai hyper dia bro. Dan sekarang ni lihat dah, Yin Shushin langsung telah pun level 5 sekarang ini. Nampaknya seperti ada sedikit, iaitu dia first blood. Satu keadaan yang begitu bagus untuk Ace sekarang ini sebagai fisiku. Dan Genos akan terkorban dengan segera. Itu dia, flame shot dibuka terus terkena tepat kepada Genos sekarang ini. Kecundang. Dua orang telah pun kecundang, mendapatkan dua kill di situ pasukan daripada SMKTTP. SMKPP ya, 9 GTS. Tapi kelihatan di sini Nasuo punya kelebihan untuk leveling dengan lebih cepat berbanding dengan MZ. Ya, kerana MZ tidak membuat item jungle sekarang ni, dia mengalami kesukaran di situ. Di situ dia lambat sedikit guys, lambat sedikit. Dah level 6 tempat dia kalah sedikit level. Wow.
Adakah mampu instant masuk untuk menghabiskan YOLO? Kerana jika YOLO dah ada item, mungkin instant akan menghadapi kesukaran instant pula. Ini apa? Ancient nama dia. Ancient. Ya. Sekarang mereka bertukar tempat di sini. Lodi berada berdekatan dengan YOLO. Ulti telah pun dibuka. Nampaknya YOLO telah pun dikepung oleh 4 orang pasukan yang lain dalam perjalanan untuk memberikan bantuan. Irfan Gaming menghampiri untuk masuk, tapi dia dihalang oleh Ancient sekarang ini. Oh, Genos masuk memberikan tentangan di situ. Terstun Irfan Gaming ulti terus cantik ke, dan Idrenaswa menggalas suruh mendapatkan kill di situ. Rata triple kill, guys, triple kill. Nasuo mendapatkan kelebihan leveling di situ. Dia lebih daripada yang lain, level dia lebih tinggi daripada yang lain, memberikan dia kelebihan damage dan juga sustain yang lebih baik. Dan ini adalah turtle yang kedua. Turtle yang kedua akan dimiliki dengan mudah oleh pasukan daripada SMK Taman Daya ketiga ini. 4-5 sekarang ini kelihatannya kekuatan lebih kepada pasukan daripada SMK Taman Jaya. Yang tak pasti MZ World kenapa tak ada, tak pakai item jungle? Kenapa tidak ada item jungle? Yang tak pasti kenapa dia tak buat? Adakah dia tak perasan? Yang tak pasti mungkin ini tactical. Yang ini tak pasti apakah mereka cuba lakukan. Ya, amat jarang sekali yang dia melihat Hyper tidak menggunakan item jungle. Dia akan dibakal ketinggalan jauh. 5 minit pertama itu sangat penting untuk Hyper untuk mendahului dalam level dan juga goal daripada yang lain. Okey, sekarang ini sepertinya dah masuk minit yang ke-6, minit ke-5 lebih sekarang ni, minit ke-6. Mereka bergelegar-legar, mungkin mereka ingin menjadikan YOLO sebagai target mereka. Dan sekarang ni MZO dalam perhatian Ancient, cuba mencari siapakah yang akan ditarik oleh beliau. Dan fokus di bahagian tengah, Joker dah masuk. Oh, itu dia, Genos tidak melepaskan Joker, terus menghabiskan mereka. Sekarang ini MZO terus meninggalkan diri. Irfan Gaming tukoban di tangan Bandita, digunakan oleh Lolis. Sekarang killing spree untuk Genos. Wow, Nasuo hampir-hampir satu korban terpaksa melarikan diri. Tumbukan daripada Ace ataupun Pakito ini Begitu berbisa. Nasuo belum lagi mampu untuk berhadapan dengan Ace secara bersemuka. Ya, tidak boleh berhadapan dengan begitu saja, kerana burst damage daripada Pakito begitu menyakitkan. Begitu berbisa. Ya, merbahaya. Sekarang ini menggunakan PPS sebagai lawan untuk Joker ataupun Loyi seperti berkesan. Ya, kelihatannya mungkin ingin target di bahagian atas, mungkin tak pasti, ataupun cuba untuk mengganggu di farming jungle di bahagian 9 GTS sekarang ini. SMK Taman Daya, walaupun bermain 4 orang, mereka tidak gentar. Mereka yakin dengan posisi dan juga meta yang dibawa oleh mereka. Draft line of hero yang ada pada mereka mungkin memberikan mereka confident untuk berlawan dengan 5 orang sekarang ini dan berebut untuk turtle yang ketiga. Siapakah yang akan menjadi mangsa? Genos masuk sekarang ini. OMZ Boy yang kecundang terlebih dahulu dan masuk seterusnya. Itu dia, Rata Irfan Gaming yang lebih diri. Oh, double kill, tidak mampu lagi untuk mempertahankan diri dia walaupun di bawah turretnya sendiri. Dan sekarang kita dapat lihat seperti YOLO keseorangan di situ. Dan sementara ini kita nampaknya Ace membuat kerja dengan bersih dan licin, memegang split push di bahagian atas. YOLO kecundang di bahagian bawah, terus merupakan turret di bahagian bawah ini. Oh, itu dia. Salah satu ialah kelemahan untuk 4 orang mereka, kekurangan manpower untuk menjaga lane tersebut. Dan sekarang ni Loli berhadapan dengan Ace. Sekarang ni Genos sampai untuk berikan bantuan, tetapi Ace berundur berada di bawah turret ini. Dan kita dapat lihat di situ Joker dalam perjalanan untuk memberikan bantuan kepada Ace sekarang ini.
Oh, Genos masuk guys. Genos masuk berani di bawah turret itu. Dia terstun, dia tidak dapat keluar. Dia tidak dapat keluar. Satu pecaturan yang tidak tepat. Yang tidak tepat untuk Genos kerana terlalu berani bermain di bawah turret ketika Yiloye ada di situ. Jaka. Jaka cuba untuk berapa dengan Sotel tapi... Oh, Witor cantik sekali. Cantik sekali. MZW masuk terus. Masuk terus menikam dan mencocok. Nasuo berjaya ditumpaskan. Itu dia di bahagian atas. Di bahagian atas kenapa Lodi kerana kesukaran untuk mempertahankan di situ. OS sekarang ini MZO telah sampai ke sini. Adakah dia akan cuba untuk membiarkan sahaja turret ini diambil? Dan pada kipas yang sama juga Loyi telah pun dijatuhkan. YOLO telah pun dijatuhkan. Loyi pula dah. Dan sekarang ini kita dapat Natsuo berada farming di sini. Lord telah pun muncul di bahagian bawah. Lord muncul di bahagian bawah. Ya, dan mereka mungkin akan cuba untuk memancing. Siapa yang menang war kali ini mungkin akan Lord menjadi milik beliau. Ya. Satu pertarungan yang sengit sekarang ini. Walaupun 4 lawan 5. Tapi SMK Taman Daya seperti mampu untuk menampilkan satu tentangan yang sangat bagus kerana memiliki 12 kill berbanding dengan pasukan daripada SMK PP 9 GTS hanya mendapat 4 kill sahaja. Dan itu dia, Genos berjaya menjatuhkan Joker. Sedikit terlambat untuk memberikan bantuan 1 lawan 2. Tetapi damage yang dikeluarkan oleh Genos cukup besar mengganas di situ. Phobias menjadi alasan kenapa dia adalah salah satu juga hero yang kerap di ban di rank sekarang ni. Mengganas. Dan ketika itu kita dapat MZ. Berjaya menjatuhkan Banzeta iaitu Loli di bahagian atas sebentar tadi. Dan itu dia Genos. Kena adakah dia mampu. Sudah masuk. Memberikan satu signal untuk mendapatkan siapa. Mendapatkan siapa di situ? Natsuo cuba mendapatkan YOLO di situ. Tetapi berjaya menangkan Natsuo. Dan terus menghabiskan dia. Terlalu ke depan sekarang ini. Tetapi itu dia. Cantik sekali Joker. Joker tidak mendapatkan sesiapa pun. Dan itu dia. Hobbies masih lagi. Double kill guys. Hampir wipe out. Itu dia. Loli telah pun muncul sekarang ini untuk mempertahankan turret di bahagian tengah. Tapi mampukah dia bertahan sekarang ini? Joker terus menerus mengeluarkan spam skillnya di situ. Stun akan dilakukan. Hampir sahaja Joker terkorban di situ. Loli menikam-nikam di situ. Tidak gentar dengan setiap serangan dari Baris dan juga Joker sebentar tadi kerana dia yakin dengan imun yang ada pada hero Bandita ini memberikan kelebihan kepada beliau untuk mengelak sebarang stun ataupun crowd control yang ada pada Pakito sekarang ini. Lihatlah jenis. Nampaknya dia dah siap item defense yang dia rasa Loli ni. Ya betul, dia dah siap Dominion Ice sebab tu dia tidak risau serangan-serangan daripada Pakito. Kurang berbisa dah sekarang ni kerana Dominion Azra pun disiapkan. Loli mengganas di situ berjaya menjatuhkan Irfan Gaming sebentar. Sekarang ini Ace menanti mungkin untuk ambush dibuat sekarang ini. Joker balik untuk menyembuhkan diri dia. Farming siap-siap di situ MZ Boy level 13. Tetapi kita dapat di sini Natsuo telah pun level 15. Inilah yang dikatakan kenapa dia tak pakai item jungle. Dia telah pun kalah level dekat situ. Sukar untuk dia farming dan mendapatkan level dengan cepat ya. Kerana keteran item jungle. Dan sekarang ini terpaksa berunduh kerana dia kejar Phobias mengganas. Tetapi MZO sampai mencedok Phobias dan tidak lepas sekali lagi. Phobias terlalu berani bermain di bawah turret pihak musuh. Ya, dan itu dia. Loli menghalang Joker. Sekarang ini mereka berjaya mendapatkan push di bahagian atas. Begitu mengganas formation yang dibawa oleh SMK Taman Daya. Walaupun 4 orang sangat berbisa. Mereka mampu menguasai perlawanan di round yang pertama ini. Luar biasa pertunjukan ataupun performance yang ditampilkan oleh SMK Taman Daya.
Ia tanda YOLO masih lagi belum menjadi yang tak pasti dalam posisi bertahan sekarang ini. Tekanan dilakukan oleh 4 orang terhadap 5 pasukan, 5 player. Ya, 4 player membuat tekanan kepada 5 player. Satu fenomena yang jarang kita boleh lihat. Ya, mungkin kesilapan di sinilah yang dia rasa. Ya. Ya, dia tak pasti apa yang dah berlaku, tetapi MZY perlu menjawab kepada pasukan dia kenapa tak pakai item jungle. Ah. Ya. Yang minum air kejap, kasih relax dulu. Okey, Lord telah pun dihabiskan, dibunuh. Okey, kedudukan daripada para terapan dipasang. MZW terpasang ulti untuk melarikan diri. Dan itu dia, Joker dijatuhkan dahulu. Ini satu petanda yang kurang baik untuk pasukan 9 GTS sekarang ini. Akan... Wow, itu dia Phobia sekali lagi. Oh, Genos. Terlalu berani. Ya. MZY mencari siapa. Itu dia. Nasua perlu berhati-hati dengan damage daripada Zilong ini. Cukup sakit sebenarnya. Ya. Apabila tertangkap, maka mungkin dia akan segera dijatuhkan. Ya, perlu berhati-hati. Tension berarti di bagian semak untuk walaupun Embo sementara Nasua terus melakukan farming untuk mendapatkan, untuk komplitkan item beliau. Item beliau telah pun komplit, sebenarnya telah pun komplit. Tetapi kita nampak MZY masih lagi kekurangan dua item, guys. Dia kekurangan dua item sekarang ini. Dan sekarang, oh, yang dia tak sempat tengok. Sorry. Ace telah pun kecundang di tangan Ancient sekarang ini. Di sini mungkin yang hidupkan. Dan sekarang ini. Oh, Ivan Gaming cuba untuk lari. Joker cuba untuk membantu. Di situ, oh, cantik sekali MZY bernawa dengan Nasuo. Tidak mampu Nasuo untuk berhadapan dengan MZY secara bersemuka. Walaupun MZY sekarang ini kekurangan dua item berbanding dengan Nasuo, tetapi dia mampu untuk menjatuhkan Nasuo. Itu dia. Mungkin pemain hero yang tepat yang digunakan untuk berhadapan dengan Yin Shunshin di late game. Ya, satu pick hero yang begitu menakutkan setelah di revamp. Ya, MZY adalah salah satu hero. Zilong ini adalah salah satu hero yang telah pun dimasukkan dalam projek Next Guntun. Ya, untuk di reward menjadi lebih berkesan digunakan dalam meta. Itu dia. Loli terpaksa berundur. Cuba mengejar 2-1. Rasa tidak berbaloi. Loli menggunakan dia. Tetapi MZ masuk untuk menangkap dia. Dia tidak dapat lari dan dijatuhkan terus. Oh, Genos masuk, guys. Itu dia, Nasuo terlalu sampai. Setelah pun dijatuhkan oleh Genos. Dan sekarang ni MZY. Oh, adakah masuk balik? Itu dia, Nasuo. Alamak. Joker dalam bahaya. Joker dijatuhkan. Itu dia, Eva Gaming juga ada Immortal tapi dia tidak dapat lari. Terus diikat ketat oleh Ancient. Ancient terus mengikat dia, tidak melepaskan Eva Gaming untuk melarikan diri. Dan lot yang kedua ini akan segera diambil oleh pasukan daripada SMK Taman Jaya. Mungkin ini peluang je mereka ada untuk menamatkan perlawanan round yang pertama ini. Apakah mereka mampu mendominasi round yang pertama dengan lot yang kedua yang tidak pasti? Ya, kita akan saksikan. Harap Genos tidak lagi ya, orang cakap bernafsu untuk terus menjerumus, menyebabkan diri dia terkorban kerana masuk ke match 17 sekarang ini. Ya, kalau kita korban, ya, untuk respon sangatlah lama. So, elakkan daripada terbunuh, ya, daripada dicedokkan pada ketika ini. Ya, elak-elakkan, ya. Betul. Mungkin comeback boleh dilakukan dengan adanya Loyi di sini sebagai pengganggu.
kemarahan daripada SMK Taman Daya ketika ini dalam posisi bertahan sekarang. Joker, kita perhatikan apakah dia mampu untuk memberikan tentangan. Ya, terpasti dalam perjalanan di bahagian bawah. Tiga orang terdapat berkumpul siap-siap untuk menyambut kedatangan Lord di sini. Satu hentakan terus di bahagian turret bawah. Oh, itu dah nyawa-nyawa ikan. Tetapi ayam di tengah dulu. Oh, tarikan yang cantik pada Joker jatuh dahulu, guys. Nampaknya ini kerana yang sukar untuk pasukan daripada 9 GTS sekarang ini. Crystal mereka, oh, akan diratakan ke semuanya. SNTOS, Esora yang tinggal untuk cuba menghalang mereka memecahkan Crystal. Dan inilah dia. Inilah dia penawarnya. Kemenangan untuk SMK Taman Jaya di round yang pertama. Victory. Itulah ni keseluruhannya. Rizal 24 berbalas 28 berbalas 12 kill sekarang ini. Terbaik untuk kedua-dua pasukan. Ya, terbaik untuk kedua-dua pasukan. Okey, begitulah tamatnya round yang pertama. Didominasi ya oleh pasukan SMK Taman Daya sebentar tadi. Ya. Kita berehat seketika untuk persiapan round yang kedua dan kita akan kembali selepas ini. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu belajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini, semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu, mata dia gerak-gerak selalunya tak menyebabkan healing lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita main game ni untuk tournament, pertandingan dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Semua, saya Farhan, fizioterapis daripada KPJJO Specialist Hospital. Hari ini saya nak menunjukkan beberapa exercise bagi meregangkan dan menguatkan otot di bahagian leher bagi mengurangkan sakit dan Okey. Kita kembali lagi untuk round yang kedua. Perlawanan di antara SMK Taman Daya dan juga SMK SMKPP 9 GTS ya. Untuk perlawanan ataupun pertandingan cabaran isukan edisi SMK Kangkar Pulai. Ya, memang terbaik dengan hadiah yang istimewa bernilai RM1,100 berserta dengan medal
Begitu terbaik guys, hadiah sangat lumayan. So korang kena betul-betul buat yang terbaik, buat yang terbaik ya, buat yang terbaik untuk pasukan anda. Pastikan ya, pastikan para pemain semua anda punya device dan internet berada dalam keadaan yang sangat baik. Kalau bateri tu low, charge siap-siap sebelum perlawanan ya, elakkan bermain ketika handphone sedang di-charge. Sangat-sangat berbahaya. Elakkan guys. Ini adalah satu pesanan daripada Yanda kepada semua. Ya, untuk menjaga diri kita seelok-eloknya. Ya, daripada sebarang musibah yang kita tidak ingini. Ya, okay. Mohon jauh-jauhkan. So, dengan segala persiapan tersebut, mari kita lihat adakah pasukan telah pun bersedia ke semuanya. Dilihat seperti ini, masih lagi 4 player yang ada dalam pasukan SMK Taman Daya. Oh, mereka ingin berjuang 4 orang saja yang tak pasti. Ya, nampaknya pasukan kelima atau keenam mereka tiada juga untuk kedua-dua round ini. Masuk round yang kedua sekarang. Adakah semua telah pun bersedia? Ya, okey, yang nak tengok dah bersedia ke semuanya. Okey, semua tu pun telah pun bersedia. Ya. Okey, Yanda pun dah ready ya. Yanda pun dah ready. Okey. Masa kita boleh bawa adik-adik kita semua masuk ke draft pick round yang kedua sekarang ini. Masih ada lagi player yang belum sedia. Rasa semua dah ready dah ni. Semua dah ready dah ni. Semua dah tak sabar dah ni. Okay. Ada pasukan daripada SMK PP. Okay, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk. Okay, 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 okay. Alright, 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 alright. Di sebelah kiri yang kali biru perspek 4 orang ini adalah SMK Taman Daya. Di sebelah kanan adalah SMK PP 99. Sekarang ni kita round yang kedua, di mana round pertama didominasi oleh SMK Taman Daya dengan 4 player sahaja. Cukuplah biasa. Hero yang akan di-ban adalah Phobias. Ya, Phobias dikeluarkan. Mungkin SMK Taman Daya kenal tentang kekuatan dan kebahayaan Phobias ini, maka mereka ban terus keluar. When dan Bandita disingkirkan. Kita tidak mahu Bandita menjadi gangguan di setiap lane. Okey, yang dia faham, yang dia faham sekarang ini. Dan apakah pencaturan untuk 4 player ini daripada SMK Taman Daya? Apakah pencaturan mereka untuk round yang kedua? Mampukah mereka melakukan perkara yang sama pada round yang pertama? Setelah SMK PP melihat kekuatan mereka di round yang pertama, mungkin ada meta terkuat dan terbaik daripada SMK PP untuk ditonjolkan pada round yang kedua. Ofra menjadi pilihan band untuk pasukan daripada Taman Daya dan Yin Shunshin menjadi pilihan yang muktamad di band keluar oleh 9 GDS. Hero yang pertama, Pakuto. Ya, Pakuto yang punya burst damage yang begitu sakit sekali. Bila nak nerf Pakuto ni, kuat ni kuat. Dan Tigreal menjadi tank pilihan pertama dinaikkan. Seterusnya, pilihan apakah yang akan dijadikan pair? Wow! Oh, double tank digunakan guys. Double tank digunakan. Oh, nampaknya 4 orang ini perlu bermain dengan sangat berhati-hati. Ada tank yang boleh mengheret mereka ke sana ke sini, dan ada tank yang boleh melanggar mereka di sana dan di sini. Ya. Itulah dia berbahayanya. Dan Ruby masih lagi menjadi pilihan mereka. Seterusnya, apakah pilihan daripada Nasuo ini? Oh, Mage terus diambil. Zhang'e diambil. Ulti yang begitu menyakitkan. Bintang-bintang berkelipan. Oh, adakah ini combo John dan Odette? Ya, mungkin combo John Odette akan digunakan, yang tak pasti. Ya, adakah berkesan combo seperti ini? Jika berkesan, maka akan memberikan satu tekanan yang cukup bagus kepada SMK Taman Daya di round yang kedua. Dan seterusnya, Natalia disingkirkan. Dan apakah, siapakah Hyper
Untuk pasukan daripada SMK Taman Daya, tetap pasti ya, lihatlah dulu apakah pick yang keempat untuk pasukan 9 GTS. Hyper mereka masih lagi tidak kelihatan. Mereka masih lagi menyimpan hyper mereka. Tidak mahu tunjukkan. Itu dia Karina. Aish, kenapa Karina? Yanda, bukan apa, sebab Karina dia punya kelebihan adalah pada hero-hero yang mengeluarkan basic attack. Basic attack memang kelebihan Karina. Dia boleh immune terhadap basic attack tersebut. Tetapi hero-hero yang diambil oleh pasukan Taman Daya, Pakito, Ruby dan juga Chang'e ya, tiga di awal ni adalah menggunakan skill. Mereka jarang menggunakan basic attack. Mereka lebih kekuatan mereka pada skill. Tetapi Karina juga ada. Mungkin untuk roaming laju lah. Mungkin untuk roaming laju Karina diambil ya. Untuk terus tikam-menikam. Dan sekarang Nadan menjadi pilihan Hyper. Okey, inilah dia. Pilihan untuk kedua-dua pasukan. Kita nampak ada Sylvana di situ. Okey, dah bermula round yang kedua sekarang ini. Sekarang ini Genos menggunakan Nada sebagai Hyper Marksman. Ya, Ruby bermain sebagai tanking untuk menjaga Hyper beliau. Sekarang ini di bahagian tengah. Bermain di bahagian tengah. Karina terus mengambil pump di sini. Kedua-duanya mempunyai pilihan citra yang sama, mengambil blue buff terlebih dahulu. Dan sekarang ni MZ berhadapan dengan Lulu. Lulu perlu hati-hati kerana Sylvana juga mempunyai damage yang cukup bagus sebenarnya. Itu dia, tumbukan Lulu tidak mengenai sasaran. Dan di bahagian atas, Joker berhadapan dengan Natsuo. Itu dia, cross terjebak oleh Natsuo sekarang ini dan dia telah pun dikepung. Itu dia, Advan Gaming menangkap. Akan distun terus dekat situ Natsuo, dia akan di distun. Tidak dapat lari. Boom, first blood di situ. Dua tank ini tidak mahu melepaskan beliau. Nampak YOLO tidak masuk. Ada tahu dua tank itu berkesan. Kita seterusnya. Itu dia. Mereka berbalas skill di bahagian bawah pula. Loli menghabiskan MZ Woi. Kalau di bahagian tengah, mungkin Ancient agak sukar untuk berhadapan dengan Ace sekarang ini. Kerana pasifnya di situ, YOLO nampak Ace nyawa tinggal sikit tapi mampu dia untuk masuk. Tidak, nampaknya lebih tertumpu kepada Genos dekat situ. Ivan Gaming cuba menangkap Genos. Sekarang ini YOLO berjaya menjatuhkan Loli sebentar tadi. Tidak dapat lari guys. Tidak dapat lari. Mereka kelihatan bermain. Cuba untuk bermain mengganggu farm atau jungle di bahagian 9 GTS. Tapi itu mengundang padah guys. Mereka perlu sangat-sangat berhati-hati, bermain dengan sangat selamat kerana mereka 4 orang sahaja. MZY masih lagi tidak mampu untuk menahan damage daripada Loli sekarang ini. Loli ada level 4 sekarang. Mereka kalah 1 level. Satu lagi tumbukan. Nampaknya akan jauh ketinggalan leveling di antara keduanya. Ya, Loli dan juga MZ War sekarang ni. Dia memukul Outer Shield turret sekarang. Menambahkan gol lagi. Irfan Gaming telah pun sampai untuk memberikan bantuan. Di situ YOLO masuk. Pelanggaran Joker masuk untuk melanggar. Di situ. Tak nampak. Dua orang. Tiga orang ke? Tidak, dua orang terus diratakan. Itu dia, tidak dapat lari. Satu kesilapan sedikit saja lagi. Sedikit saja kesilapannya berlaku di situ.
Rekan-rekan yang cantik sekali, itu dia arti daripada simpanan menjadi terkena kepada Loli. Yolo mengambilkannya. Satu per satu datang. Oh, si cantik sekali. Genos sampai tepat pada masanya untuk menyelesaikan segala-galanya. Dapatkan double kill di situ. Yolo berjaya menyelamatkan diri daripada mara bahaya. Wow, seperti biasa mereka masih lagi mendahului dalam kill seperti round yang pertama di awal game. Ya, tadi yang pertama pun muncul. Seakan ditarik, tidak ada yang datang membantu. Oh, itu dia. Joker tidak ada berhampiran dengan sebentar tadi. Dan sekarang ini Michael meluruh untuk mendapatkan data dengan segera. Genos berada di sini. Cuba untuk mendapatkan turai pecahkan di bahagian bawah. Dan mungkin dia akan terus meluru untuk turtle ini. Adakah mampu mereka simpan? Okey, retribution ada cantik sekali. Sampai boom, langgar tepat pada Nasuh. Tapi Nasuh berjaya melarikan diri. Satu pelanggaran yang cukup berbahaya. Tapi itulah kelebihan yang ada pada Nasuh sekarang. Dia pakai spell Purify untuk neutralkan dia punya stun. Stun yang dibuat sebentar tadi menyebabkan dia berjaya melepaskan diri dengan kadar segera. Itu dia. Satu pilihan hero yang begitu spell yang begitu sesuai. Sekarang ini Ivan Gaming menanti Yolo dan perjalanan untuk membantu. Yolo sekarang ini di bahagian tengah. Ancient berada berdekatan. Ya, untuk menarik siapa? Dia tarik Irfan Gaming. Ulti Irfan Gaming. Cantik sekali Irfan Gaming. Dihapuskan lebih dahulu. Tapi ulti di situ. Wow. Tetapi di bahagian bawah, walaupun dia berjaya menjatuhkan MZ Woi, tetapi Yolo telah pun sampai untuk menamatkan riwayat beliau. Di bahagian atas telah pun dipecahkan. Manakala di sebahagian tengah hampir-hampir turret untuk pasukan daripada SMK Taman Daya masih belum lagi disentuh. Apa yang dah berlaku? 4 orang mempunyai rotation speed yang sangat bagus sekarang ini. Begitu. Tetapi yang tak pasti untuk keadaan di late game, yang tak pasti ya, mungkin akan menjadi berbeza. Sebab yang tengok MZY, adakah dia menggunakan item half tank? Nampak seperti nak buat full damage, yang tak pasti. Kerana Sylvana kalau full damage kurang sesuai, dia akan cepat untuk tercedok. Kerana mekanisme Sylvana sedikit berbeza kerana dia fighter. Dan itulah total yang kedua menjadi milik SMK Taman Daya sekali lagi. Itu dia yang dia tak sempat nak tengok. Yolo terus masuk menghabiskan Nathan. Menggana cocokan. Cukup berani. Itu dia. Loli masuk. Double kill untuk Yolo. Double kill untuk Nasuh. Tapi mereka terus untuk mengejar Yolo. Itu dia Yolo terus melarikan diri. Itu kelebihan daripada Karina sekarang ini. Tetapi Yopi tidak mahu melepaskan dia. Loli tidak mahu melepaskan Yolo. Yolo mula dia rasa dia dah selamat berada di bawah tu. Tapi tidak. Tidak, Yolo kata tidak. Saya akan menghabiskan anda. Dan sekarang killing spree. Loli menggunakan Pakido dengan sangat-sangat bagus. Itu dia pelanggaran kepada Nasuh. Tapi sekali lagi Nasuh mempunyai spell Purify yang boleh menyelamatkan diri dia daripada dilanggar atau distan. Di situ ulti telah pun dibuka. Shower Meteor di Shower Star. Flicker dibuka oleh Ace sekarang untuk melarikan diri. Flicker telah pun digunakan oleh Ace sekarang. Cuba untuk balik. Ancient berada berdekatan. Entah bagaimana tahu mereka. Di situ ditarik Yolo dalam bahaya. Itu dia tekuman Ivan Gaming dahulu. MZ Worm nanti kat rasa untuk masuk tapi dia tidak berani untuk masuk.
Sekarang ini SMK Taman Daya terus mendominasi round yang kedua. Apakah ini akan menjadi kemenangan mereka yang tidak pasti lagi? Apa yang berlaku kepada 5 player pasukan daripada SMK PP9 GTS walaupun mempunyai 2 tank yang begitu digeruni tetapi mereka tidak mampu untuk mempertahankan. Oh, turun. Yo, pelanggaran yang cantik setiap pemberi sasaran. Oh, Genos tidak dapat lari. Itu dia. Genos terkorban. Satu pasal dia tekan. Itu dia. Yolo masuk. Yolo akan mengejar kepada Yolo. Tidak. Itu tangkapan yang cantik MZ World terhadap Nasuo. Nasuo akan dikorbankan. Wuih, itu dia. Op, 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 op. Itu dia. Kita nampak. Oh, bahaya untuk Loli. Loli, anda perlu hati-hati. Oh, terkorban. Jangan terkorban. Dia berjaya mengorbankan tanker di situ. Ya, tak pasti apa yang dah berlaku. Kenapa begitu lembut tank itu? Oh, patutlah. Dia baru nak. Belum siap lagi item yang sepatutnya untuk berhadapan dengan damage yang begitu besar daripada Loli. Pelanggaran dia. Oh, cantik sekali. Dash untuk mengelakkan diri daripada dilanggar oleh Joker sebentar tadi. Satu. Okey, susunan penggunaan. Oh, tertangkap di situ. Tapi dia tidak risau. Inilah yang dikatakan. Kenapa Sivana tidak sesuai untuk membuat full damage? Ya, kerana dia agak lembut. Lihatlah bagaimana dia berjaya menangkap Loli. Tetapi dia tidak berjaya untuk menghabiskan Loli. Tetapi sebaliknya berlaku, Loli yang menghabiskan dia kerana dia terlalu lembut. Ah, untuk damage Loli berjaya digunakan. Ipang Gaming tidak dapat lari. Itu dia minta show di Korea Nasuo. Satu, tekanan demi tekanan dilakukan oleh SMK Taman Daya terhadap pasukan 9 GTS. Sekarang ini masuk terus Genos. Ambil satu persatu. Dia ratakan Loli. Tidak mampu untuk menggana di situ. Tapi disyatakan oleh Yolo sekarang ini. Hanya tinggal Joker. Sekarang Joker tidak dapat lari. Itu dia. Wipe out guys. Wipe out sekarang ini. 4 meratakan 5 orang. Satu gerakan yang jarang kita lihat sekarang ini. Hanya tinggal untuk clearkan minion sahaja. Tetapi Irfan Gaming Berjaya mengeluarkan minion tersebut. Tetapi oh, dia terkorban. Yang terpaksa berundur. Oh, ditangkap di situ Nasuo. Adakah dia akan terkorban? Nampaknya Ancient cuba untuk bertahan di situ. Nyawa tinggal sedikit. Yolo menikam dia terus menghabiskannya. Wow, diratakan ketiga-tiganya. Sekarang ini hanya tinggal Loli saja di situ menanti. Mungkin ini peluang yang baik untuk pasukan daripada SMK PP mendapatkan lot. Tetapi Loli tahu dia sedang menanti. Oh, lot tidak mahu diambil. Mereka cuba untuk mendapatkan turret di bahagian tengah ini kerana mereka tahu ya, super minion di bahagian tengah oleh pasukan Taman Daya begitu mengganggu dan mereka mungkin peluang. Op, arti tidak kena pada sasaran. Tak pasti apa yang berlaku. Loli mengganas di situ. Yolo jatuhkan satu persatu. Oh, akan menjadi mangsa. Pelanggaran boom tidak kena pada sasaran. Pelanggaran tidak kena pada sasaran. MZ War menjadi target pada Loli. Oh, itu dia Nasuo menjadi ke MZ War. Lasir diambil oleh Nasuo. Itu dia Loli tidak mahu melepaskan walaupun tank sekalipun. Joker jatuh dengan Nasuo yang terpaksa berundur. 5 orang tidak mampu untuk menahan segala asakan tumbukan rusuk daripada Loli. Begitu mengganggu. Ya, begitu kuat sekali. Ya. Masih lagi. Mereka tidak mahu mengambil lot lagi. Mereka rasa tidak bersedia. Belum lagi masanya. Okey, mereka clearkan blue buff ini dengan segera. Ayah, pada pasku blue buff telah pun di reset. Itu dia, Evan Gaming telah pun sampai. MZ War berada di situ berhadapan. Okey, nampaknya blue buff telah pun ambil oleh Nasuo sekarang ini. Dan mereka telah pun memulakan lot. Nampaknya lot dihabiskan dengan segera guys. Di situ nampaknya Joker tidak perasan mereka mengambil lot di situ. Lot dalam perjalanan di bahagian tengah. Apakah Joker dengan Ace sekarang ni
yang menunggu sahaja untuk melanggar sesiapa yang berkumpul di lot itu. Red team hero has been... Oh, nampaknya es jatuh dahulu. Ini satu petanda yang kurang baik sekali untuk pasukan daripada 9 GTS. Ya, lot telah pun sampai di bahagian kristal mereka. Satu persatu diratakan. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Kristal mereka telah pun suntuk. Nyawa tinggal sedikit. Separuh nyawa. Triple kill untuk Gear Maniac. Maniac, guys. Dan itulah dia. Inilah dia penamatnya. Untuk round yang kedua, dimenangi oleh SMK Taman Daya. Yeah. 35-16, terbaik untuk kedua-dua pasukan. Ya, yeah. Terbaik untuk kedua-dua pasukan. Okey. Terbaik perlawanan sebentar tadi. SMK Taman Jaya berjaya mendominasi. Ya, berjaya mendominasi. Begitu bagus sekali. Tahniah untuk SMK Taman Jaya dan untuk SMK PP. Boleh cuba lagi. InsyaAllah ada masa dan peluang lagi. Terbaik. Dapat Maniac ya. Genos dapat Maniac yang menggunakan Nedan daripada akhir babak sebentar tadi. Ya, cukup bagus. Ya, dan kita akan ke perlawanan seterusnya selepas ini. Kita berehat seketika, guys, dan kita akan kembali. Jangan ke mana-mana. Ya. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu belajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu, mata dia gerak-gerakkan, selalunya tak menyebabkan juling lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita main game ni untuk tournament, pertandingan, dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Semua, saya Farhan, fizioterapis daripada KPJJO Specialist Hospital. Hari ini saya nak menunjukkan beberapa exercise bagi meregangkan dan menguatkan otot di bahagian leher, bagi mengurangkan sakit dan untuk meneruskan aktiviti harian anda. Mari kita mulakan.
Enemy spotted. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Fidaus from KPJ Johor Specialist Hospital, an occupational health doctor. So today we'll be talking about healthy gaming and what are the considerations that we need to take while playing games. Gaming is becoming more popular in Malaysia as well as worldwide. And I'm sure that parents as well as teachers, they have concerns regarding their children or students playing games for a long period of time. We know it can bring a lot of negative impacts, but we also have to acknowledge that this gaming also has its positive aspects. So what are the general concerns while playing games for a long period of time? So first, let's talk about ergonomics. So I think parents as well as teachers needs to invest in a proper setup. So if you're playing games like, for example, mobile games or PC games, I think you'll be using a seated desk. So it is highly recommended that you should get a desk chair with an adjustable height. This is so that your arms is well rested and your eyes are in line with the monitor screen. So here are some basic rules to follow when adjusting your chair and monitor. So one, you should be able to sit with your feet flat on the ground. If you can't, consider getting a stool or a platform to put under your desk. Alright, the next one is that the top of your monitor should be at around the eye level. In other words, you shouldn't have to look up to see anything and you shouldn't be leaning forward. Alright, having your monitor at about the arm's length away from your eyes is generally good. Alright, next point is that your elbows should be at the same height as your desk and bent approximately at about 90 degrees while using mouse and keyboard, which is the neutral position. And also, it is a good advice to have a lumbar support or pillows for your back. The next point we'd like to talk about is eye strain or dry eyes. So this happens when the gamer itself lacks blinking and is too focused on the monitor. So what happens then, you'll start to feel dry eye symptoms such as itchiness and could also lead to headache. Always remember to blink your eyes every 5 to 10 minutes and try to hold them shut for about 10 seconds. The next thing to do is take a 5-minute break after every session of gaming. And always remember to get a good night's sleep, as this is the most important thing to do. And finally, you can apply some eye drops or eye ointment if you have the symptoms like we've said before. The next point we'd like to talk about is the hearing. So prolonged use of headphones and earphones can put your hearing at risk. You will wear off your hair cells in the ear and cause hearing difficulties. So this is sort of like walking over grass. So if you do it over and over again, eventually you wear a path, and usually this damage is irreversible, meaning it is permanent. Turn up the volume as loud as it needs to be heard by you, and if others can hear it, then it means that it is probably a bit too loud. And if your headphones gets a bit too warm and hot, then it is a sign for you to take it off and take a break. Gaming is now considered a sport, but it is still not considered as a physical exercise. So everyone, every gamer needs to go out and be physically active. So being sedentary has a lot of negative impacts, and going out and doing more physical activity also gets you to rest and recover from the bad effects of prolonged gaming. Finally, I'd like to wish good luck and all the best to all the participants of Gen Bijak Esports 2021. All the best. Tapi jawab jadi ya. Tapi kata sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk tu. Ada masa untuk ini, ada masa untuk itu. Nabi kata sa'ah. Ada masa untuk ni, ada masa untuk itu. Sa'ah maksudnya masa. Okey. Lepas tu Nabi kata, kalau kau ni sentiasa je macam mana depan aku 24 jam, memang malaikat pun akan cemburu dengan kau kan. Kau kalahkan malaikat dah kalau macam tu. Tapi sebenarnya masa ada masa. Maknanya manusia ni, dia memang dia memerlukan juga ada kerehatan. Dan dia kalau di ibadat-ibadat pun dia perlukan ada kerehatan. So kerehatan tu adalah salah satu cara untuk dia boleh beribadat pula. Sebab kalau dia ibadat je sepenuh-penuh, dia akan bosan. Manusia memang begitu. Lagi-lagi orang lemah macam kita lah. Kita bukan tok wali, tok wali, wali Allah, tak ada cerita lain lah kan. Menggembirakan orang ni salah satu daripada cabang iman tu sebenarnya. Oh, ya ke? Islam. Yalah, kita kadang main kan kita gurau kan, kita cakap kan kita gembirakan orang kan. Gembirakan tu sendiri adalah satu pahala sebenarnya. Niat ni macam ni. Kita boleh tambah untuk dapat pahala, kita sebut tadi. Contoh, kita kata, aku sembahyang awal. Sembahyang awal ni dapat pahala. Nabi suka sembahyang awal.
Kan? Tapi dalam masa yang sama, bila aku semai awal, aku boleh panggil lebih lama. Ya, contoh. So, kalau dapat dua niat, maka dia dapat juga pahala yang dekat nombor satu tu. Oh. Iaitu, dia semai awal sebab memang Nabi suka orang semai awal. Tapi semai awal tu tak adalah waktu azan. Azan jawab lah dulu, kan? Jadi, tapi ada orang, dia niat waktu main game nak sakitkan hati orang. Oh, baliknya. Ha, dia dia. Jadi bila macam tu, maknanya niat dia tak baik lah kan. Niat, niat yang boleh dapat dosa lah. Ha, memang main sebab nak sakitkan hati orang. Dia sakit hati tu bukan apa, sebab dia sakit hati. Jadi dia nak sakitkan orang pula. Ha, jadi bila niat ni semata-mata nak sakitkan hati orang, maka dia boleh dapat dosa pada perbuatan tu. Apalah, apalah tujuan hidup kan atas, atas muka bumi ni. Kadang-kadang macam kau semata-mata nak, nak sakitkan hati orang kan. Ha, dia, dia suka kalau orang sakit hati. Dia suka kalau sakit telinga, sakit mata dan sebagainya. Jadi kesian lah kalau macam ni. Ini dia panggil sebagai toxic player. Niat yang salah adalah contohnya apabila kita main dengan tujuan supaya kita boleh berbangga-bangga kan, dengan orang. Kita boleh tunjuk kata kita lagi hebat daripada orang lain. Dan ini niat yang banyak orang ada. Tapi kalau niat kita memang betul-betul aku nak riak depan orang. Kan, aku nak sombong depan orang. Kan, korang baru tahu siapa aku dan sebagainya. Yang ini ada bahaya dia. Ha, sebab kita risau dia termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai dalam hadis Nabi sebut tiga perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah kagum kepada diri sendiri. Nabi kata tiga benda. Dan tiga-tiga benda ni boleh ada pada pada game players. Satu, Nabi kata hasad. Ini pun biasa. Orang bila main game kadang-kadang dengki tu ada. Dia dia tak puas hati betul bila tengok orang lain dapat lebih. Nombor dua, tadi kita kata kagum pada diri sendiri. Yang ketiga adalah riak. Riak lain dengan kagum pada diri. Ya. Riak ni maknanya buat supaya manusia tengok. Okay, buat supaya manusia tengok ni depends. Kalau orang jadi streamer, of course dia nak buat tu untuk orang tengok. Itu dia punya target pun. Dia nak achieve benda tu. Kalau YouTuber contohnya pun dia nak supaya view dia tinggi. TV station pun dia nak rating dia tinggi. Mesti nak macam tu. Tapi bukan bermakna sampai kepada perkara yang kita buat tu semata-mata sebab manusia. Maknanya tak ada lah sebab nak dapat pahala ke, tak ada langsung. Dia 100% sebab manusia. Jadi kalau 100% sebab manusia, kita tak ada apa-apa lah. Kalau amalan, dia boleh jadi dosa. Dia boleh jadi syirik. Sebenarnya, semua benda kita buat terdedah kepada perkara-perkara ni. Tahu? Jadi sekarang ni, atas kita pula, macam mana untuk kita balancekan balik. Itu pasal kita kena belajar pula cara untuk kita rendah diri. Cara untuk kita sedar yang sebenarnya kita ni lemah. Kan? Jadi kita tak overconfident. Memang sebenarnya main main apa pun, bukan kata main, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Ada orang, dia boleh niat dakwah tau, main game. Main game niat dakwah. Ini yang dalam Islam kita belajar ilmu yang dipanggil ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dia akan ajar kita macam mana kita nak rendah diri, nak tawaduk, kan? Nak jadi orang yang sentiasa ingat bahawasanya ni semua nikmat datang daripada Allah. Kadang-kadang kan kita keluarkan kata-kata kesat tu sebab kita dah terbiasa tengok orang, dengar orang buat. Nabi SAW sebutkan tentang orang beriman ni bukan orang yang suka melaknat. Juga bukan orang yang suka bercakap yang kotor. Kan? Bukan juga orang yang suka mencarut. Itu sifat orang beriman. Orang beriman bukan macam tu. Tapi kalau kita berjihad dengan Allah Ta'ala pun, Nabi ajar supaya minta izin daripada mak dulu kan? Minta izin daripada mak dulu. Ha, itu itu pergi jihad tu. Itu jihad yang dengan senapang betul-betul tu nak nak apa lawan musuh Allah Ta'ala betul-betul tu. Itu pun Nabi kata minta izin mak dulu. Sama juga macam main game. Main game antara sebabnya kita kita ada dilema tu sebab kita tak tanya kat mak kita betul-betul. Cuba kita deal betul-betul dengan mak kita. Berapa lama kita main? Jangan sampai kita ada waktu ada mak ni kita tak pedulikan, kita biarkan nanti kita sendiri menyesal bila mak kita tak ada. Cari keredaan mak. Itu itu memang point yang paling besar sebenarnya dalam hidup kita. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu pelajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini, semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni,
kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu mata dia gerak-gerak, selalunya tak menyebabkan juling lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan, dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Semua, saya Farhan, fizioterapis daripada KPJJO Specialist Hospital. Hari ini saya nak menunjukkan beberapa exercise bagi meregangkan dan menguatkan otot di bahagian leher, bagi mengurangkan sakit dan untuk meneruskan aktiviti harian anda. Mari kita mulakan. Okay. Kita kembali lagi, guys. Ya, untuk perlawanan seterusnya. Siapakah yang berlawan? Ya, perlawanan seterusnya untuk cabaran Isukan Sekolah Edisi SMK Kangkar Pulai dengan hadiah terkumpul bernilai RM1,100 bersama dengan medal. Begitu menarik sekali. Itu perlawanan di antara SMK PPS akan menentang SMK Senai Dragon Force. Ya, akan berlawan sekarang ini. So, kelihatannya kesemuanya telah pun bersedia di dalam custom room sekarang ini. Dan Yanda tengok yang tinggal hanyalah Yanda saja yang belum bersedia. Okay. Alright. Alright. Yanda dah ready. Marilah kita semuanya masuk ke custom room round yang pertama. Sekarang ni tidak mahu membuang masa lagi. Di sebelah kiri yang first pick ini adalah SMK KPS ya. Dan di sebelah kanan adalah SMK Senai Dragon Force. Saber menjadi pilihan pertama untuk diban keluar. Okay, itu dia Yuzong. Yuzong menjadi pilihan mereka. Ban yang seterusnya, apakah Mage akan dikeluarkan ataupun Hyper yang akan disingkirkan? Apakah pilihan mereka? Ataupun Tank seperti Kufra ataupun Phobius? Pasti adakah Glue? Tidak di-ban. Yang tak pasti, mungkin dia tidak bersedia ataupun ada bug ya. Diminta semuanya bersiap sedia sebelum bermula perlawanan ya. Cuma nak katakan baik yang diminta sangat supaya tidak terjadi keadaan seperti ini. Down Phobius telah pun disikirkan. Yang pertama untuk pasukan SMK KPS sekarang ini, siapakah yang akan dinaikkan ataupun dipick? Hero yang pertama mungkin hero Mage ataupun hero support yang akan direbut dahulu seperti Matilda. Ataupun tank yang akan dinaikkan dahulu. Woohoo!
itu di Xbox terus menjadi pilihan utama mereka sebagai Hyper. Hyper guys di situ ada spell ada spell attribution dan kelihatan di sini Pak Yuto dinaikkan untuk mungkin untuk berharapan dengan Xbox tidak Xbox tidak akan berada di EXP lane, dia akan berjungle di situ. Dan Tigreal, terutamanya Tigreal inilah dia tank pilihan ramai yang akan digunakan di setiap perlawanan. SMK KPS 2 hero lagi akan dipilih. Itu akan di Selena, Valir, Kagura. Apakah pilihan muktamad beliau? Iaitu Kagura. Dan itu dia. Nampak Hayabusa akan bermain sebagai side lane di sini. Oh, nampak Lancelot di situ terpampang. Adakah Fanny? Ataupun itu hanyalah satu pancingan-pancingan sahaja untuk mengelirukan pasukan SMK KPS supaya tidak tahu apakah yang akan cuba dibuat oleh SMK Senai Dragon Force ini. Itu dia, Sun dinaikkan. Itu hanyalah pancingan sahaja. Okey, tidak pasti apakah yang akan diban oleh pasukan daripada SMK KP. Ada juga Fanny ataupun Lance akan diban. Tak pasti, mungkin itu hanyalah pancingan kepada mereka. Ini adalah satu tactical psychology yang dibuat oleh Dragon Force terhadap SMK KPS di dalam draft pick ini. Johit menjadi pilihan mereka untuk di-bank keluar terbaik. Memang Johit sangat-sangatlah mengganggu segala-galanya. Johit boleh mencampak kecuali turret, ya. Turret Johit boleh campak, ya. Turret dengan Lord lah dia boleh campak, kan. Dan itu dia bench seterusnya. Tidak di-ban juga. Yanda tak pasti apa yang dah berlaku kepada dua player yang terakhir ini. Adakah mereka mempunyai isu ataupun masalah connection? Yanda tak pasti ataupun ada bug dia kepada mereka. Dan Lancelot terus disambar di situ. Lancelot terus disambar nampaknya. Yang dipampang-pampangkan itu sebenarnya adalah perkara betul, bukan pancingan. Dia memang nak pakai Lancelot ataupun Fanny, dan dia pakai Lancelot sebagai Hyper pasukan dia. Dan Badang dan Akai guys, itu dah meta yang dibawa oleh SMK PP. Ada Akai sebagai tank, cukup berbahaya, dan juga Badang boleh menangkap sesiapa sahaja. Itu dia, Nana menjadi pilihan terakhir untuk support pasukan daripada SMK Senai. Dan ini adalah hero untuk kedua pasukan yang akan digunakan untuk berentap di round yang pertama. Mari kita saksikan mereka berentap selepas ini. Telah pun bermula round yang pertama. Mari kita kenalan dulu dengan pasukan daripada SMK KPS. Kita ada Nabil Aswar 123 menggunakan Hyper Xbox. Volsi yang menggunakan Hayabusa di side lane. Mr. Phoenix Legend Kagura di mid lane. Adib Hazard. Sepertinya AFK di sini yang tidak pasti apa yang berlaku. Tidak bergerak. Dan Izak Nizam. Izak Nizam menggunakan badang. Yang rasa agak suka badang berhadapan dengan Pak Yuto di early game kerana damage yang berbeza, ya. Dalam pasukan daripada Dragon Force sekarang ini, Riz menggunakan Pak Yuto, Zafar menggunakan Tigreal, Anos Voldigon
menggunakan Sun dan Dean. Itu dah Hyper Lancelot. Terus menggalas cuba mendapatkan first kill. First blood di sini. Itu dah first blood. Nabi Alpha menjadi mangsa. Dan Hazard, oh double kill, adakah triple kill ni? Mengejar triple kill di bawah turret. Oh tidak, Zeris berjaya menjatuhkannya dengan spell execute di situ. Oh ho ho, begitu mantap sekali. Satu tindakan agresif untuk pasukan Dragon Force memberikan tekanan dari awal game kepada LTMSM KKPA sekarang ini. Ya. Dan masih lagi bermain selamat Nizam. Ya, dari setelah pada Alti, Nizam menanti-nanti untuk Alti. Volsi berhadapan dengan Sun. Setelah kelebihan di situ, itu dia. Ouch, agak sukar Volsi sebenarnya untuk berhadapan dengan Sun di sini ya. Mungkin Alti akan dilepaskan pada keadaan yang sesuai. Lihat di situ. Oh, yang dia tak lihat bagian atas. Nampaknya Din berjaya menjatuhkan. Itu ada padang terceduk. Oh, ada bahasa juga jatuh. Nabil Asta bertahan di situ. Dan sekarang ni jungle betul-betul dikuasai oleh Dean dengan kelebihan agresif agility dan juga damage yang ada pada beliau. Lancelot, satu hero yang agak laju untuk bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dan sekarang ni Phoenix tidak ada mana. Ya, kekurangan mana untuk dia terus-menerus melakukan skill. Dan dia perlu balik ke base untuk refill dia punya power ataupun energy dia. Ya. Riz. Nampaknya cross di situ. Terus meluru di dalam jungle pihak lawan. Dan ingin merebut turtle yang pertama ini. Dia akan menjadi milik siapa? Dan mereka telah bersiap siaga. Empat orang di sini. Akai ada hazard dalam perjalanan. Dia ada ulti. Oh, akan menjadi kucing di situ. Ramai-ramai mengganggu dia. Ada pakai ulti. Dia akan pusing tak? Oh, dia flickers. Dia tidak ulti di situ. Nampaknya turtle akan menjadi milik Dragon Force dengan mudah sekali. Telah sampai Izzak Dizam di situ. Nampaknya Iris telah pun sampai untuk menghalang dia dari terus memukul auto threat itu. Di bahagian tengah, Iz dan Zafar berhadapan dengan Mr. Phoenix Legend keseorangan. Kerana kita dapat adik bahasa terlalu sampai untuk menyelamatkan. Oh, nampak Iz jatuh di bahagian atas tapi itu dia. Adakah Nista akan berjaya? Tidak, mereka bersurai seketika. Di bahagian atas telepon tercedok. Di situ Izzak Azam memberikan ruang dan peluang kepada Riz untuk memukul auto turret dan mendapatkan lebihan gol di situ. Phoenix Legend masuk untuk menghalang dia tetapi Riz tidak gentar. Dan sekarang ni dia berundur. Oh, dia pukul lagi. Ada tiga orang di situ untuk menangkap. Oh, Izzak Nizam menggunakan ulti secara sia-sia di situ. Mungkin tidak capai untuk melakukan dinding. Dan Riz sekarang ini, wonder flame shot cantik sekali dilepas oleh Iz. Iz menggunakan Nana. Menggunakan flame shot tepat ke arah Kagura, Mr. Phoenix Legend. Itu dia. Markah di bagian bawah. Bagian masa lagi berperang Volsi dengan Anos sekarang ini. Sedikit demi sedikit. Ya, tekanan demi tekanan dilakukan. Is oh, di ulti di situ dan ditolak. Oh, itu dah berjaya. Mr. Phoenix melepaskan diri dan menjadi kucing. Dia sumpah di situ. Dan lagi tiga saat akan muncul di sini. Total yang kedua sekarang. Mungkin peluang yang seterusnya untuk pasukan Dragon Force. Ya, Dragon Force untuk mendapatkan turtle yang kedua. Mereka confident dengan keadaan sekarang seperti mereka mendominasi. Ya. Dan itu dia, Volsi tidak mampu untuk menghalang kemarahan Voldigot di situ. Hanya
turret dia pecahkan di bahagian bawah. Itu saja yang ada. Mereka tidak mampu untuk marah. Sekarang ini, turtle yang kedua menjadi milik Dragon Force. Menjauhkan lagi jurang gold dan juga EXP di antara kedua pasukan sekarang ini. Dan cubaan untuk memberikan tekanan di bahagian tengah. Anti daripada Adi Hazard, itu dia. Mencedokkan Zafar sekarang ini. Masuk di situ ball di God dengan Sam begitu ganas sekali. Masuk Lancelot. Lancelot cuba melakukan gana. Nabil Asfar. Shutdown menjadi Voxy. Double kill untuk Voxy sekarang ini. Is terpaksa berondo. Adakah triple kill? Tidak. Rata guys. Rata pasukan Dragon Force di bahagian tengah sebentar tadi. Ini berbahaya. Masuk je Adib Hazard sebentar tadi. Dia ulti saja habis. Habis formation-formation yang ada pada Dragon Force di bahagian tengah sebentar tadi. Inilah kelebihan yang ada pada hero yang dinamakan Akai. Yang digunakan oleh Adib ya. Memang ada Akai. Oh betul ke? Ifan ni terbalik eh? La ilah ilah terbalik. Aduh. Sebab yonder sepatutnya susunan apa? Sepatutnya yang atas mendapat first pick. Oh terbalik pula. Kejap eh. Yonder betul kan? Aduh, kejap. Masalah teknikal kat sini, SMKPPS sebenarnya yang berada di sebelah ni lah kan. Kejap guys. Jangan ada ide kejap lah. Kasih settle kejap lah. Blue team has slain the turtle. Mega kill. Blue team hero has been slain. Okay. Okay guys, baru betul kan. Alright. Okay, masalah teknikal. Apa ni? Aduh. Sebab Yander fahamkan dalam bracket, nama di atas adalah first pick. Tapi rupanya susunan dekat dalam caster room tu dah terbalik lah. Kan? Ini Yander kena denda Marshall ni. Apa Marshall tak buat kerja ni? Aduh. Yeah. Orang, terbaik. Tak adalah. Masih buat kerja dengan baik sekali. Kan? Silap sikit dah. Wow, nampaknya kelihatannya di sini. SMKKPS memberikan tekanan yang betul. Tekanan kepada pasukan Dragon Force. Ya, yang dia dah betulkan dah. Sebelum ni terbalik ya. Nampaknya Adib Hazard. Itu dia Riz daripada SMKKPS. Sekarang ini. Berada di bawah ya, bertukar tempat pula. Sekarang ni Anos berada di atas. Mereka bertukar tempat sekarang ini. Asalkan demi asalkan dilakukan. Zafar menadah segala damage yang dilepaskan oleh Nabil Asfar. Sekarang ini tinggal untuk Voxy. Voxy cuba untuk mendapatkan ni tapi tidak mampu. Sekarang pegang atas satu persatu. Akan diratakan ke? Yanda tengok atas tak sempat. Bawah pula yang kecundang. Itu dia Izzat terkorban di situ. Adib Hazard. Ya, okey, dia tidak ada ulti sekarang ini. Dia telah menjadi kucing. Satu persatu asalkan dilakukan. Dan sekarang nampak ada solo lord dekat atas ni. Kenapa Anos solo lord dekat situ? Mengambil peluang ini ya, ketika pasukan dia memberikan tekanan kepada
pasukan daripada Dragon Force sekarang ini, ya, mereka mengambil kesempatan untuk terus mendapatkan Lord. Dan inilah satu keadaan yang sukar untuk pasukan Dragon Force. Mereka perlu bertahan habis-habisan. Tetapi agak sukar, yang dia katakan agak sukar kerana Is Nana ini begitu mengganggu cara mereka. Oh, alamak! Oh, Zafar telah pun jatuh terlebih dahulu ketika ini. Nampaknya Zafar ketiadaan. Tetapi Zafar akan mampu untuk SMKKPS melakukan terus menyudahkan perlawanan ini dengan lot yang pertama. Apakah mereka mampu? Sekarang ini Abi Hazard ada pun, dia telah pun mempunyai ulti dia. Oh, flame shot dibuka. Oh, cantik sekali dia tersempat untuk balik. Flame shot telah dibuka dan Riz menghabiskan terus ruwayat Adib sebentar tadi. Satu tumpukan yang begitu padu tepat kepada sasarannya. Ya, mereka betul-betul memerhatikan Adib. Mereka tahu Adib ada kat dalam semak tu, ya. Ah. Okey. Turret telah pun dipecahkan. Belum telah sampai di bahagian atas. Di bahagian bawah, Anos terus mengganas Nabil. Hanya memukul Anos punya apa shadow sahaja. Ya, Anos berada di tempat lain sebenarnya. Itu kelebihannya ada pada Sun. Ia hanya boleh meninggalkan shadow saja, mengelirukan pihak lawan. Ya. Dan sekarang Vossi. Itu tertangkap. Dia tertangkap oleh ulti daripada Adib tadi. Dan Izzat terus mengeluarkan dinding dan tidak sempat untuk dia melarikan diri di situ. Terkoban Din. Berbahaya, ya, berbahaya combo mombo yang ada pada pasukan Dragon Force sekarang ini. Nampaknya pasukan daripada SKKPS perlu berhati-hati. Sekarang itu dia mengeluarkan dan dia punya kucing di situ. Nampaknya lot yang pertama tidak mampu menghabiskan perlawanan, tetapi mampu mecahkan satu turret di sini. Satu keadaan yang sangat bagus. Sedikit bangang berbaloi lah sebenarnya, tetapi mereka sedang mencari peluang dan ruang untuk menamakan perlawanan. Zed Nizam ulti terkeluarkan tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Anos. Dan itu dia, Anos sudah menamatkan riwayat Vorsi sebentar tadi. Itu dia. Dan di bahagian bawah, Riz cuba untuk mengganggu fokus pasukan daripada Dragon Force sekarang ini dengan membawa masuk lagi ramai super minion di bahagian bawah sekarang. Turret terus dipecahkan di bahagian tengah. Keadaan semakin getir untuk pasukan Dragon Force sekarang ini. Oh, adakah kedua akan dicidokkan? Oh, tidak. Din dijatuhkan. Bukan Din, bukan. Din menjatuhkan Mr. Phoenix Legend sekarang ini. Adakah ulti akan dibuka? Kristal turut dipukulkan, dipecahkan. Dan inilah penamatnya. Inilah penamatnya. Kemenangan untuk SMKKPS di round yang pertama menewaskan Dragon Force. Itu dia. 19 berbalas 9. Wow. Ya, wow. Okey, dengan tamatnya round yang pertama yang didominasi oleh SMKKPS sebentar tadi, kita akan masuk ke round yang kedua selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, kita berada seketika untuk memberi ruang round kedua disiap sediakan. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu belajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni,
kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu mata dia gerak-gerak, selalunya tak menyebabkan juling lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan, dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Semua, saya Farhan, fizioterapis daripada KPJJO Specialist Hospital. Hari ini saya nak menunjukkan beberapa exercise bagi meregangkan dan menguatkan otot di bahagian leher, bagi mengurangkan sakit dan untuk meneruskan aktiviti harian anda. Mari kita mulakan. Okay. Kita kembali lagi untuk round yang kedua ya. Round yang kedua, perlawanan di antara SMK KPS dengan SMK Senai Dragon Force, di mana round yang pertama tadi didominasi, dimenangi oleh SMK KPS dengan satu serangan yang padu terus menerus dilakukan terhadap pasukan Dragon Force. Ya. Yeah. Dan apakah Dragon Force akan bangkit kembali untuk round yang kedua? Ya, anda tidak pasti. Ya, mari kita saksikan perlawanan round yang kedua selepas ini ya. Kelihatannya semuanya telah pun berada di dalam custom room dan bersedia. Yang belum bersedia, yanda lah kan. Okey, okey, okey. Yanda dah ready. Anda rasa semua pun dah ready. Kita akan masuk ke custom room dengan segera selepas ni. Custom room. Draft pick ya. Draft pick dengan segera selepas ni. Ya. Yeah. Hmm.
Okay, semangat, 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 semangat. Okay, pasukan daripada SMKK PS di sebelah kiri sana. Force Peak, Mobius disingkirkan. Dan Dragon Force di sebelah kanan. Apakah yang akan mereka keluarkan? Harap Dragon Force. Your team is banning. Jangan lupa untuk ban. Kan? Pak Yuto terus disingkirkan. Ban seterusnya, seterusnya. Adakah mereka akan keluarkan hero-hero yang sisi seperti Loi atau oh Matilda, itu dia support terus dikeluarkan. Harap-harap boleh ban. Oh itu dia Sun dikeluar. Okay, lega-lega yang dia, yang dia risau dia orang tak ban. Itu je kan, macam ada problem. Tapi dia rasa dengan keadaan sekarang mereka boleh ban. Rasanya, rasanya mereka boleh perform di round yang kedua. Come on Dragon Force. Itu dia. S-Bog Hyper menjadi pilihan mereka yang pertama. Nak kasih tahu, kasih tahu sekarang ni. Nampak seperti ada Zilong dan juga Yuzong. Ini semua Dragon Warrior. Semua dua-dua ni Dragon Warrior. Nampak seperti Zilong. Apa Yuzong? Yuzong akan digunakan sebagai Hyper. Apakah Zilong akan ditukarkan kepada siapa Zilong? Tidak, Zilong menjadi pilihan muktamad untuk pasukan Dragon Force. Dan lapu-lapu kena patis tu, Guinevere, Sylvana, Tigreal pun ada. Ada Jawhid. Adakah jadi tak pasti apakah pilihan muktamad mereka? Kita lihat ada Lunox dipaparkan, Kagura ditukarkan kembali kepada Johei, Sylvana kembali dan Tigreal, Muktamad Tigreal diambil. Johei. Tidak, Sylvana. Sylvana menjadi pilihan Muktamad mereka. Dan pilihan ketiga. Nampak glue. Adakah ini pilihannya? Glue. Satu tank yang sukar untuk dijatuhkan. Glue. Dan nampak ada Gatot di situ. Gatot. Your team is banning. Kelebihan taunting. Enemy taunting pihak lawan ya. Ban seterusnya. Harap Dragon Force boleh ban. Dia boleh ban tak ni? Dia pada Adib Hazard di bahagian bawah. Harap dia boleh ban, tidak ada masalah. Doa-doakan dia yang terbaik untuk Adib Hazard sekarang ni. Itu dia cantik barat singkirkan Adib Hazard boleh ban. Okey, okey, yang dia rasa lega, rasa, rasa lega sekarang ni. Ban terakhir untuk draft pick round kedua. Kagura disingkirkan. Apakah match yang akan diambil oleh pasukan daripada SMK Night Dragon Force? Loi masih lagi bebas. Adakah fighter terus menerus akan digunakan oleh pasukan SMK Night? Yang tak pasti. Tapi mereka perlukan match sebenarnya. Yang dia yakin mereka perlukan match. Mungkin match adalah pilihan terakhir mereka. Ya, mereka tak mahu tunjukkan siapakah match. Gadita, Fasa, Chang'e. Tak pasti siapa. Lilia, mungkin. Ya, nampaknya banyak fighter kat sini. Argus diambil. Ya, berkelipan Immortalnya di situ. Dan Layla. Oh tidak, dia tu kepada Cyclops. Hayabusa masih terpampang di situ. Menjadi pilihan muktamad, siapakah yang akan digunakan oleh mereka berdua ini? Hayabusa. Ya, telah berlipit. Dan Veil. Mage damage burst yang cukup besar. Veil. Oh, itu dia Nana sebagai support untuk pasukan mereka. Dan inilah dia lineup hero untuk kedua-dua pasukan yang akan digunakan untuk berentap di round yang kedua. Siapakah mampu mendominasi round kedua ini? Kita akan saksikan selepas ini.
Welcome to Mobile Legends. Okay, dah bermula round yang kedua. Apa untuk pasukan SMKKPS sekarang ini adalah Din menggunakan Hayabusa. Masukkan untuk pasukan Dragon Force berikan Nabil Asfa Yuzong, ya Yuzong. Berarti itu Zafar di bahagian. Rukan ini telah pun diketahui oleh Phoenix Legend menggunakan Nana meletakkan kucingnya di dalam semak itu. Sementara itu Anos menggunakan Silvana berhadapan dengan Izzet Nizam. Dan Riz bersama dengan Volsi di bahagian top. Ada kejaran-kejaran di situ. Arif Hazard dan Volsi terus untuk mengejar Riz. Riz itu memakai op. Adakah dia mampu untuk First Blood milik siapa sekarang ni? First Blood. Oh, itu dia. Riz menggunakan First Blood menghabiskan. Oh, itu dia. Menghabiskan tank. Itu dia. Arif Hazard dijatuhkan. Gatot dengan skin legendary. Skin epic. Gatot. Macam legendary punya skin kan. Power ni. Yang dia suka skin ni. Minat betul skin ni. Hampir-hampir saja Chris menjadi mangsa. Tapi nampaknya ada Hazard tidak berputus asa. Oh, cuba untuk masuk gagal sedikit. Tapi mereka cuba untuk fokus memberikan goal ataupun crab kepada Nabil Aswa di sini. Dan itu dia di bahagian atas. Bahagian bawah nampaknya. Korban Izzet Nizam di tangan Din dengan ulti yang dikeluarkan dengan bantuan daripada Anos Voldigod. Ini harap yang disebut dengan betul . Harap sebut betul nama dia. Lain macam nama tu. Macam ala-ala Francis tu. Kan? Dan sekarang ini bertembuk Adib Hazard dan juga Anos Voldigod. Izzet Nizam. Zack, hati kau kental Zack. Itu dia Anna Bodyguard. Ingatkan Adib Hazard nak tangkap dulu tadi. Mereka menanti tidak boleh bermain. Op. Cedokan hanya kena kepada minion. Sekarang ini. Ulti daripada Veil terus menjatuhkan Nabil Asfa. Dan sekarang ini total dengan segera menjadi milik pasukan daripada SKKPS sekarang ini. Apa yang dah berlaku? Kita dah tanya Nabil Asfa ingin mengambil turtle secara keseorangan tapi tidak dibantu oleh pasukan yang lain. Adakah mereka mempunyai masalah komunikasi di sini? Ya, anda pun tak pasti kan? Tapi kita tahu Ace yang menggunakan Veil ini mempunyai damage burst yang cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Lagi besar daripada Lilia ataupun daripada Pasar sebenarnya. Dia boleh letup tu memang cukup besar. Tidak tadi sebentar tadi Nabil Asfa terus kecundang begitu sahaja. Dalam proses farming sekarang ini nampaknya dah level 6. Masih level 6 sama dengan Asfa level 6 dan menuju ke level 7 yang dia rasa. Tidak selesai pula ikcik tu. Apakah Voxy akan ditarget? Dia masih ada ulti immortal. Nizam. Allah. Yanda lambat sedikit nak tengok dia ditangkap oleh Anos Vidogat. Sebentar tadi terus mengkecundangkan dia dengan segera. Ini bahayanya Silvana ni. Kalau dia dah tangkap ni memang payah. Memang bye-bye lah. Nabil dah terbang masuk sampai di situ. Dia tahu Anos dah tak ada ulti. Dia akan selesaikan dengan segera. Itu dia Adib Hazard. Tetapi serangan daripada dia lebih kuat. Lebih kuat guys. Itu dia Nizam. GG, well play untuk mereka. Turtle yang kedua muncul di sini.
Ini nyawa tinggal sedikit tu. Yo, tiga orang tu dah masuk. Dia boleh hidup tapi mampukah dia balik dengan selamat? Okey, okey, nampak selamat-selamat adik bahasa. Sekali lagi, sekali lagi. Izzet Izam jatuh di tangan Arnos Vildogard. Dia perlu berhati-hati ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama kerana Silvana ini kalau dah tangkap payah, memang payah. Oh, letusan yang cantik sekali. Lihatlah arti daripada E sebentar tadi. Vail begitu sakit, gal. Begitu sakit. Dan sekarang ini mega kill untuk Dean sekarang menghabiskan riwayat daripada E. Sorry, E pula dah. Riwayat Mr. Phoenix Legend. Yang dia dah tersyasul-syasul dah ni, guys. Lain macam ni. Ada dua orang menjaga di sini. Nampaknya mereka ingin betul-betul berlawan. Turtle yang kedua menjadi. Tetapi sebenarnya Silvana Arnos Vildogard telah Voldigod. Arnos Voldigod telah pun sampai di bahagian atas. Ada dua fighter di sini. Dapat dengan Riz. Gatot one on one. Ada Hazard dengan Arnos Vildogard. Tetapi dekat sini kita dapat lihat berkerumun mereka di sini di bahagian tengah dan akhirnya bersurai. Mungkin peristiwa untuk orang cakap apa, cocok-mencocok dekat sini. Cocok-mencocok. Oh, cantik sekali. Boom! Lihatlah itu combo skill yang dibuat oleh Ease. Dia lepaskan ulti, dia bouncingkan Phoenix Legend. Tidak dapat bergerak ke mana dan pada tepat masanya dia terus diletupkan. Dan dia pun terbaring dekat situ. Kan? Adi Hazard cuba loncatan. Boom! Kena kepada Arnos. Arnos arti kepada Adi Hazard dan jatuh sekarang ini. Tapi syaratan dua, Nabi Hazard berjaya menjatuhkan Arnos yang tinggal sedikit nyawa dia sekarang ini. Markali bagian tengah telah pun dipecahkan oleh pasukan daripada SMKKKPS. Dan dalam perjalanan ini, Riz membuat speed push dan dengan yakinnya boleh mendapatkan turret yang di bawah dengan mudah tanpa sebarang gangguan. Sekarang kita dapat lihat mungkin Izzet Izam cuba untuk melakukan speed push. Mampukah dia? Ataupun dia akan dihalangkan terlalu ramai sekarang berada di bahagian tengah memberikan asakan. Mengejar siapa saja yang berdekatan sekarang. Ada tiga orang. Mereka tidak risau. Ia tidak risau sekarang. Itu dia. Itu dia. Zafar menadah segala damage dan kucing di situ. Monster Kill berjaya menjatuhkan Argus yang digunakan oleh Voxy. Wow, di atas pula dijatuhkan. Di atas sekali lagi. Sekali lagi Izzet Izam jatuh di tangan Silvana. Dengan mudah turret dipecahkan. Nampaknya akan rata turret di sini di bahagian bawah ini. Dastro akan menjadi mangsa juga turret di bahagian atas. Buff akan diambil dengan mudah oleh Dan. Dan menguasai jungle. Jungle PH Dragon Force telah pun dikuasai oleh SMKKP. Betul ke? SMKKP. Ya betul, SMKKPS. Dan ini adalah turtle yang ketiga diambil oleh Jin dengan berjayanya mendapatkan turtle yang ketiga ini. Bermaksud ya, itulah jurang gol di antara kedua pasukan semakin menjauh. Nizam sekali lagi ditangkap oleh Silvana dan dijatuhkan oleh Jin dengan cara segera. Terus menjauh pada siapa? Dia confident kerana dia ada damage yang cukup besar. Tiga orang berlawan dengan dia tapi dia berunduk. Itu dah kelebihan daripada Shadow sekarang ni. Dia tak ada arti dah. Dia dalam bahaya. Unstoppable pula sekarang ini yang dibuat oleh E sekarang dengan KDA 500 milik beliau. E cuba untuk berhadapan dengan Immortal yang telah pun belum lagi dipakai oleh Voxy. Immortal ini. Din di bahagian tengah. Beast datang untuk menarik perhatian mereka. Legendary sepertinya di atas terlalu mudah dijatuhkan. Zilong tidak boleh kesorangan lagi. Nampaknya tempatnya diganti oleh Adib Hazard yang bermain sebagai tank. Legendary KDA Jane sekarang 10-0-3 KDA dia sekarang. Tetapi dia shut down oleh Phoenix Legend. Dia akhirnya terkorban di sini. Kat mana tak nampak dia? Oh, di belakang turret tu. Tak nampak pula dia tu kat mana. Belakang turret tu. Red team
Nampaknya, nampaknya turret telah berjaya dipecahkan. Nizam tidak berjaya untuk menjatuhkan pihak lawannya. Dan turret seterusnya. Ya. Di bahagian tengah. Lord akan muncul. 4, 3, 2, 1. Lord yang pertama di sini. Wah, wah, ya. Yeah. Siapakah yang akan mendapatkan Lord dahulu? Din mengambil buff. Belum lagi bersedia. Blue buff telah pun diambil. Dia bersedia. Dia telah bersedia. Dia katakan, gang dia. Okay, Immortal. Argus telah pun ditentukan. Oh, oh, nampaknya Nabil Asfar akan menjadi masa. Oh, tidak, tidak, tidak. Hampir-hampir. Nampaknya Gatot, Adib Hazard berjaya sampai untuk membantu. Memberikan bantuan. Dan sekarang ini mereka akan berebut. Oh, nampaknya Antidot pun terus dibuka. Oh, wow, itu dia Dan berjaya dijatuhkan. Oh, Dan pula berjaya menjatuhkan Rizal Nizam. Boom, meletup. Oh, tidak berjaya melepaskan diri. Riz menjatuhkan Nabil Asfar. Mereka terus untuk meluru melakukan push tanpa Lord lagi sekarang ni. Ataupun menipulah terbaik untuk mereka mendapatkan Lord dengan kecundangnya dua orang ini. Fighter ini. Ya, terutamanya Hyper iaitu Nabil Asfar terhadap kecundang. Itu pula yang baik untuk mereka mengambil Lord. Tapi mereka mengambil keputusan untuk pushkan turret terlebih dahulu. Ya. Red team hero has been slain. Telah dengan mudah akan diambil. Itu dia terlambat sedikit saja mereka masuk untuk mendapatkan lot tersebut. Tetapi mereka gagal. Lot berjaya dihabiskan oleh Dean sekarang. Tapi Dean. Oh, bahaya di situ. Siapa yang terangkat di situ? Oh, Tigra Zafar. Oh, itu dia. Itu dia. Double kill, guys. Is 915. Ada Immortal, dia tak ada tahu. Dia boleh balik. Undur. Lock dalam perjalanan di bahagian bawah. Tengah terus diasak. Hampir-hampir ke korban Miss Phoenix Legend. Telah sampai kristal telah pun disentuh di sini. Siapakah yang akan menjadi masuk? Oh, loncatan daripada Arif Hazard. Kepada siapa tidak kena pada sasaran. Voxy dah masuk. Adakah ulti akan dibuka? Masih menyimpan ulti dia lagi. Tidak dibuka, sayang sekali. Oh, Arif Hazard tu di tangan Riz sekarang ini. Satu pas satu. Dia tukan Astar Bubble untuk Riz sekarang ini. Kristal akan dipecahkan. Akan dipecahkan. Akan dipecahkan oleh SMK TPS. Sekarang ini mereka tidak meluru lagi. Itu dia kemenangan untuk SMK KPS di round yang kedua ini. Baik-baik-baik, 28 berbalas 5 kill. Ya guys, okey okey. Dengan ini tamatlah round yang kedua. Tahniah untuk pasukan SMK PPS kerana mara ke pusingan yang seterusnya. Dan good job untuk pasukan daripada SMK Senar Dragon Force. Boleh cuba lagi untuk pelan-pelan yang lain. InsyaAllah ada lagi banyak program-program daripada Gen Bijak Esports. Memang banyak lagi guys. So korang bolehlah cuba untuk cekidak pelbagai program daripada Gen Bijak Esports ni, okey? Alright, memang terbaik. Kepada sesiapa yang belum lagi mendaftar sebagai ahli klub Gen Bijak Esports, bolehlah berbuat demikian dengan segera, ya?
Oleh buat demikian, dengan segera kerana anda akan mendapat pelbagai kelebihan-kelebihan yang begitu orang cakap apa, bagus sekali ya, sebagai seorang gamer. Kalau anda minat main game, Jam Bijak Esport adalah platform yang terbaik untuk adik-adik semua. Ya, alright. Inilah dia guys, inilah dia cabaran isukan sekolah CES sekarang ni, edisi SMK Kangkar Pulai. Ya, dengan hadiah terkumpul bernilai RM1,100 bersama dengan medal sekali. Ya, dengan saya, bersama dengan saya Yanda lah, daripada Mr. Gamers ya, sebagai komentator anda untuk hari ini. Okey. Maka kita telah pun habis 2 match ya sementara sekarang ni, dan kita akan berehat seketika. Ya, akan berehat seketika dan akan sambung balik pada pukul 2 petang nanti. Ya, 2 petang nanti. Ini nak tengok apa masa cakap dulu. Okey, sambung pukul 2 petang nanti guys. Okey, kita jumpa 2 petang nanti ya. Jumpa 2 petang nanti. Kita akan tengok siapa yang akan berlawan di waktu petang, yang akan berantap habis-habisan untuk merebut gelaran juara, melayakkan pasukan mereka markah pusingan seterusnya. Esoknya kita akan tengok siapakah pasukan manakah yang terkuat di kalangan yang terkuat. Okey. Ya Allah, batuk pula. So, kita jumpa lagi pukul 2 guys. Okey, jumpa lagi pukul 2. See you pukul 2. Ya. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor 1 lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu pelajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu, mata dia gerak-gerakkan, selalunya tak menyebabkan jeling lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support.